Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Kedai Reka, Insan Dikti maupun Mitra Dudi dimanapun Anda berada. Dan jumpa lagi bersama saya Asti Darmayanti dalam segmen Reka Talks kali ini. Dan pada hari ini Reka Talks akan mengangkat tema akselerasi kolaborasi industri dengan perguruan tinggi melalui program Dana Padanan Kedai Reka. Dan dalam membahas materi atau tema kali ini, saya ditemani oleh banyak narasumber yang luar biasa yang baru saja tadi dapat disaksikan mungkin di teaser awal program. Dan segmen kali ini akan dibagi dalam dua sesi. Yang pertama terdapat tiga orang narasumber, yaitu yang pertama izinkan saya untuk menyapa Dr. Insinyur Didi Rustam SSI MTI IPU selaku Kepala Subbagian Tata Usaha Setijen Dikti Ristek dan juga pejabat pembuat komitmen program Dana Padanan 2024 yang telah bersama-sama dengan kita semua melalui platform Zoom. Selamat siang Pak Didi, apakah suara kami dapat terdengar dengan selamat jelas? Siang. Baik, selamat bergabung selamat Pak siang. Didi dalam Reka Talks kita yang kedua. Dan mohon izin saya untuk menyapa dua orang narasumber yang telah menemani saya di studio terlebih dahulu ya Pak Didi. Kemudian kita berlanjut pada narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Dr. Dr. Matricia Hermita, MSc MIKOM selaku Tim Ahli Program Dana Padanan tahun 2024. Selamat datang Bu Matricia atau Bu Ade gitu ya. Ya. Panggilnya dalam di studio UGTV. Dan kemudian di sebelahnya telah hadir Bapak Dr. Rudi J. Suhatrio selaku Tim Ekosistem Kedai Reka ID tahun 2024. Selamat datang Pak Rudi. Berjumpa kembali selamat dalam siap. Reka Talks kali ini. Siap. Baik, dan para pemirsa Sobat Kedai Reka maupun Insan Dikti dan Mitra Dudi yang menyaksikan Reka Talks kali ini, kita mungkin di segmen ini adalah segmen Reka Talks yang kedua atau episode Reka Talks yang kedua, di mana di sini kita mau melakukan akselerasi kolaborasi industri dengan perguruan tinggi melalui program Dana Padanan Kedai Reka tahun 2024, yang dimana pada seperti bagaimana yang kita ketahui bahwa program Dana Padanan ini membuka kembali batch keempat untuk kesempatan bagi para perguruan tinggi maupun mitra industri yang ingin melakukan kolaborasi. Kita masih punya satu kesempatan lagi di tahun 2024 ini yang dibuka hingga tanggal 31 Mei tahun 2024. Dan untuk itu masih aja ada beberapa Insan Dikti maupun Mitra Dudi yang baru mengenal apa sih Kedai Reka, apa sih program Dana Padanan. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada Dr. Insinyur Didi Rustam nih. Pak Didi, mungkin bisa dijelaskan kembali atau di refresh kembali nih ingatan para teman-teman mengenai apa sih sebenarnya program Dana Padanan nih, Pak Didi nih, dan juga apa sih Dana Padanan, program Dana Padanan, apa sih matching fund, apakah itu dua hal yang berbeda? Mungkin bisa dielaborasi lagi, dan juga latar belakang dan tujuan utama yang sebenarnya ingin dicapai melalui program Dana Padanan ini. Kami persilakan Pak Didi. Ya, baik. Terima kasih Mbak Asti. Jadi Dana Padanan atau program Kedai Reka ini adalah sebuah ekosistem ya untuk mempertemukan antara para inovator, yang dalam hal ini adalah Insan Dikti atau para dosen yang memiliki inovasi-inovasi untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di dunia industri, kemudian di masyarakat, lalu kemudian di lembaga, baik itu lembaga swasta maupun lembaga pemerintah. Dan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh para inovator atau para Insan Dikti ini akan kami padankan dengan dana dari pemerintah, begitu ya. Apabila inovator ini memiliki kemitraan dengan industri, kemudian industri itu sendiri berkomitmen untuk mengkontribusikan dananya. Ini dana padanannya sebesar 1:1. Jadi setiap 1 rupiah yang dikeluarkan oleh industri untuk menyelesaikan permasalahannya atau memanfaatkan inovasi dari para inovator, maka pemerintah yang dalam hal ini adalah Dikti ini memadankan dengan 1 rupiah. Dan tentu yang melatar belakangi adalah bagaimana kita mematchkan begitu ya antara inovasi-inovasi yang sudah terbangun gitu ya dari yang dilakukan oleh dosen-dosen kita ini bertemu dengan berbagai macam kendala, berbagai macam kebutuhan dan juga business case dari industri untuk menyelesaikan permasalahan mereka, sehingga di situ terbentuk sebuah kolaborasi
dan kemudian menghasilkan satu solusi gitu. Dan tentu kami mengharapkan ini mitra industri juga memanfaatkan kesempatan ini, karena dengan adanya program matching fund, Kedaireka matching fund ini, maka industri bisa berbagi apa namanya risiko gitu ya, yang selama ini 100% ditanggung oleh industri untuk berbagai macam kebutuhan terkait dengan R&D, terkait dengan pengembangan produk dan lain-lain. Maka dengan adanya program ini, Dikti menanggung 50% gitu ya, apa namanya risiko yang ditanggung oleh industri. Nah, tadi Mbak Asti menanyakan beda antara matching fund dan dana padanan, sebenarnya sama saja. Ini kita perbarui dari sisi terminologi, karena ini adalah produk bangsa begitu ya. Kita inginnya agar namanya tidak menggunakan istilah asing, matching fund, tetapi kita menggunakan istilah dana padanan dalam bahasa Indonesia. Begitu Mbak Asti. Bagi para insan Dikti maupun Mitra Dudi maupun sobat Kedaireka yang selama ini, oh matching fund ada lagi program dana padana, itu bukan dua hal yang berbeda, tetapi itu adalah hanya bungkusan baru gitu ya Pak Didi ya. Kita hanya menerjemahkan program yang semula namanya matching fund, kita bahasa Indonesia kan menjadi program dana padanan. Dan mungkin Pak Didi juga tadi menyampaikan bahwa program dana padanan ini sebenarnya tujuan utamanya adalah mematchkan inovasi yang sudah dilakukan oleh PT dengan riset-risetnya yang luar biasa dengan kebutuhan dari mitra industri. Dan ini juga kesempatan bagi Mitra Dudi, di mana tadi Pak Didi juga menyampaikan untuk sharing cost, sharing risiko R&D, kegiatan R&D yang bisa dilakukan, dan Kementerian Riset Kemdikbud Ristek ini mau menanggung 50% dari cost dan risiko yang biasanya ditanggung oleh mitra industri. Luar biasa sekali ini kesempatannya, sangat luar biasa untuk dimanfaatkan ya Pak Didi ya. Dan ini juga kita membuka, dan Kemdikbud Ristek dalam hal ini program dana padanan ini untuk batch keempat diperpanjang hingga sampai tanggal 31 Mei tahun 2024. Dan ini ada pertanyaan lagi nih Pak Didi, saya mohon izin. Apakah kesempatan ini terbuka untuk publik, publik siapapun yang ingin berpartisipasi dalam program padanan Kedaireka, ataukah hanya pada segmen tertentu? Mungkin Pak Didi, sebelum saya masuk mungkin ke substansi ke Bu Ade dan juga Pak Rudi, mungkin dibantu Pak Didi. Ya, program ini terbuka untuk umum gitu ya, umum dalam artian mitra kita ini terbuka untuk semua. Lalu kemudian sementara untuk inovatornya ini harus merupakan insan dikti gitu ya. Insan dikti ini adalah dosen yang memiliki nomor induk, bisa INIDN maupun INIDK. Nah, jadi silakan ini bertemu gitu ya di platform Kedaireka, atau bisa juga teman-teman inovator yang sudah memiliki kolaborasi sebelumnya lalu kemudian berembuk berdiskusi gitu ya dengan mitranya, dengan industrinya, lalu kemudian bersama-sama mengajukan proposal untuk mendanai program yang akan dijalankan. Dan tidak hanya dana dalam untuk dana untuk R&D saja, tetapi juga bisa untuk CSR yang mungkin selama ini mitra industri itu tidak memiliki atau belum memiliki ide gitu ya. Ini program CSR ini mau diapakan? Nah, dengan adanya program ini, maka silakan para mitra industri untuk mencari inovator-inovator yang ada di perguruan tinggi untuk menyusun bersama program CSR-nya, lalu kemudian menjalankan program CSR-nya. Nah, kalau CSR selama ini nih full di cover atau hanya ditanggung oleh pihak industri saja, maka dengan adanya program Kedaireka Matching Fund ini akan dipadankan 100% gitu ya oleh Dikti, sehingga output kemudian aktivitas ini harapannya bisa didoublekan dengan adanya dana padanan dari Dikti. Gitu Mbak Asti. Ini sangat kesempatan yang sangat luar biasa sekali, kesempatan emas bagi para mitra Dudi untuk mengekspansi, untuk menjadikan mungkin program-program yang semulanya sudah ada jadi impactful-nya jadi lebih luas dan lebih besar lagi. Dan karena hal ini kan perguruan tinggi ini dari Sabang sampai Merauke boleh mengikuti program ini ya Pak Didi ya, sehingga
tadi boleh. CSR tadi mungkin nggak hanya terfokus di Pulau Jawa, mungkin Sumatera, Kalimantan, tetapi dari Sabang hingga Merauke dengan merangkul perguruan-perguruan tinggi yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Baik Pak Didi, saya mohon izin mungkin melanjut kepada Bu Ade dulu terlebih dahulu mengenai mungkin di sini, karena mitra, saya yakin beberapa di antara peserta kegiatan kali ini banyak mitra atau insan dikti yang sudah pernah mengajukan program dana padanan, dan seperti yang kita ketahui bahwa program dana padanan ini memiliki di tahun 2023 ini memiliki perubahan skema pendanaan, sehingga mungkin yang kok dulu seperti ini, kok dulu seperti itu. Nah sekarang kita lanjut saja langsung bersama-sama, kita telah hadir tim, salah satu tim ahli program dana padanan tahun 2024, Ibu Dr. Dr. Matricia Hermita. Mungkin boleh di-sharing dulu nih Bu Ade nih terkait dengan program apa sih nih, program bedanya program dana padanan yang telah dilakukan mungkin di tahun 2022, kemudian perubahan skema yang terjadi, dan apa yang harus diantisipasi oleh para insan dikti maupun mitra dudi yang ingin mengajukan dana padanan khususnya di batch keempat tahun 2024 ini. Ya, baik, terima kasih atas challenge-nya Bu Asti. Mungkin meneruskan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Didi, ya intinya kan sebenarnya ada satu tempat ya, satu kita membuat satu ekosistem nih, Dikti membangun satu ekosistem untuk bisa menjembatani kolaborasi inovasi antara insan perguruan tinggi, dalam hal ini bisa Dikti dan Diksi juga ya, dan juga mitra industri. Jadi artinya ya, kembali lagi, namanya dosen kan banyak banget meneliti ya, pasti hasil-hasilnya banyak. Nah, cuma seringkali kan mungkin sebenarnya bisa digunakan secara aplikatif langsung di industri ya, cuma nggak tahu nih harus cari kemana. Nah, di satu sisi industri pun juga demikian, mau ada rencana R&D, pengembangan, ataupun perluasan, ataupun punya permasalahan yang ternyata bisa diselesaikan oleh kepakaran dari si insan dikti. Nah, adalah ekosistem ini, adalah kedaireka kan. Nah, salah satu dari kegiatannya atau yang salah satu yang menjadi part of kedaireka, walaupun salah satu ya, tapi ini cukup besar, ini adalah program dana padanan. Ini kalau nggak salah dari 2021 ya Pak Rudi ya, program dana padanan. Cuma memang sebelumnya namanya MF tadi kan, matching fund. Cuma karena ini kan di Indonesia ya udah namanya matching padanan ya, bahasanya juga dipadanin gitu kan ya. Jadi tahun 2024 ini jadi namanya program dana padanan. Nah, ada dalam pelaksanaannya itu memang sih tidak dipungkiri ada beberapa penyesuaian-penyesuaian yang tentu saja itu adalah hasil dari evaluasi pelaksanaan kegiatan. Salah satunya adalah ketika pengelola program, dalam hal ini Pak Didi dan juga tim ahlinya ya, ini memandang bahwa loh, gimana ya supaya ini menjadi lebih mudah, akhirnya dikelompokkanlah menjadi dua skema gitu loh, artinya biar lebih jelas nih mau lebih masuk mudah kemana gitu ya, dalam lebih mudah karena di situ juga nanti kan jelas ya masing-masing skemanya, artinya gini, kalau secara garis besar itu ada skema A dan skema B. Nah, cara paling gampangnya skema A itu ujung-ujungnya adalah untuk komersialisasi. Gitu. Okay. Artinya mau skema A1, A2, A3, A4 ya, ini intinya bagaimana nanti hasil dari apapun ya, reka luaran dari skema ini bisa untuk mewarnai, lebih mewarnai dunia bisnis ya, atau dunia industri. Nah, itu spesifik kepada dunia masing-masing dari si mitranya. Artinya A1 ya nanti bisa untuk pengembangan produk gitu kan ya, untuk komersialisasi, prototipe-prototipe yang mungkin sudah ada dan hanya tinggal diuji aja gitu. A2, mitra punya masalah. Masalah itu ternyata apa? Sesimpel masalah itu misalnya kayak dia untuk mencapai satu angka atau satu state tertentu dalam proses produksi ternyata selama ini dilakukan secara manual. Ya. Nah, ketika dilakukan manual, kita quality-nya tuh jadi susah untuk dipastikan, sehingga dia perlu bantuan mesin. Ternyata ada pengusul yang memiliki keahlian di bidang tersebut. Memiliki ya keahlian dan juga rekam jejak kepakaran dalam pengembangan mesin itu. Nah, akhirnya itu bisa juga karena mitra cuma merasa saya cuma butuh mesin ini untuk meningkatkan produksi saya, tapi saya tidak berniat untuk menjual mesin ini atau memproduksi bersama mesin kemudian saya jual. Nah, itu nanti beda lagi skemanya kalau itu. Tapi kalau untuk saya kayaknya kok dengan situasi sekarang ini yang semi otomatis gitu ya, masih ada manual, saya kok cuma produksi cuma 1000 ton misalnya per bulan.
Tapi kayaknya kebutuhan pasar tuh bisa sampai 2.500. Nah, dengan ini kita pakai IoT, kita pakai apa, kita lebih canggihkan dalam tanda kutip, mereka bermitra dengan satu perguruan tinggi. Nah, ternyata setelah ini ke skema A2 ya. Jadi permasalahannya itu adalah mereka harus memenuhi misalnya gap 1.500 tadi ya yang diperlukan di pasar. Nah, di situ khusus skema A2 dan nanti ada skema B2 juga, itu mitra harus bisa menuliskan permasalahannya itu apa. Nah, di situ enaknya skema ini sebenarnya ya, nanti keberhasilan atau luarannya tergantung mitra itu approve-nya gimana. Ya udah, saya ingin alat yang bisa meningkatkan produksi saya minimal 50% dari yang ini sekarang. Ya enggak apa-apa, nanti luarannya yang dicapai itu. Nah, tapi untuk menjadi apa, menghasilkan produk tersebut kan diperlukan effort-effort, termasuk komponen-komponen pembiayaan toh, betul, dari kegiatan. Nah, itu nanti yang akan turun di dalam isi proposal berikutnya. Lalu ada skema A3 juga, Bu. Skema A3 itu hampir sama kayak A1. Kalau A3 itu produk, ada mitra berdua sama si pengusul, jadi dari industri sama dari insan diktinya. Nah, ini mau mengembangkan satu produk, tapi tentu saja produk itu harus punya benang merah, baik dari kepakaran si industri, dari bidang ininya industri, mitra, ya, dari mitra industri, bidang kerjanya ya, atau bidang bisnisnya lah, sama juga dari kepakaran si pengusul. Nah, contohnya apa? Ada misalnya pengusulnya itu memiliki keahlian dalam dirgantara, untuk punya kepakaran drone misalnya. Dia bermitra dengan perusahaan penyedia jasa drone. Mereka mau mengembangkan satu produk ya, yang bisa untuk melakukan inspeksi misalnya ke dalam ruang-ruang kecil atau apa. Nah, itu bisa dimajukan ke skema A3 karena dari awal memang mereka mau mengembangkan produk bersama. Ya, gitu. Dan itu nanti punya rencana ke depannya, kalau ada produk ini, berarti produk ini nanti akan dikomersialisasikan oleh mitra. Bisa berupa apa? Bisa mereka produksi massal dijual, bisa juga nanti digunakan, dipakai sebagai produk utama mitra dalam melakukan fungsi inspeksinya. Nah, itu harus tertanam dalam bisnis modelnya. Nah, itu kalau yang skema A3 berarti nanti intellectual property-nya jadi milik siapa, Bu? Intellectual property itu kan nanti akan di yang ada selama ini ya. Itu kan atas kesepakatan bersama. Atas kesepakatan bersama. Jadi walaupun mengembangkan bersama pun kita juga nggak semerta-merta langsung diambil mitra ya, tergantung tetap di sini Dikti juga menjagakan gitu ya, kita inovasi dari perguruan tinggi pun melalui intellectual property dan lain sebagainya, mungkin kebutuhan administratif yang nantinya akan disubmit melalui sistem ke Direka gitu ya. Betul. Dan juga untuk yang sekarang juga kami dari pengelola tim Pak Didi juga di sekretariat untuk PDP itu juga kami nanti akan dibantu juga tuh bagaimana untuk menindaklanjuti, karena kan urusan intelektual seperti IPR itu kan juga kadang-kadang prosesnya panjang gitu ya. Nah, itu nanti juga perlu pendampingan ya dari JKI segala macam. Itu pasti. Lalu skema A4 itu untuk menggantikan produk import ya. Substitusi produk import, yang nanti ujung-ujungnya dikejar itu adalah masalah TKDN, peningkatan TKDN. Nah, itu skema A. Jadi intinya tuh akan create satu reka, satu bentuk, satu something ya, reka cipta ya, itu inovasi, di mana inovasi itu nanti bisa mendorong peningkatan bisnis dari mitranya. Oke, baik. Nah, kalau tadi skema A nih, Bu. Kalau skema B bedanya apa? Skema B itu adalah untuk meningkatkan atau membantu kerja tata kelola pemerintahan, efisiensi dan tata kelola pemerintahan, dan juga memberdayakan masyarakat. Memberdayakan, bukan mengap, bukan apa ya? Saya tadi sekilas baca. Izin ya Pak Rudi, nanti Pak Rudi mungkin bisa secara teknisnya melengkapi. Jadi saya baca kenapa skema B1 agak sulit. Nah, karena biasanya dosen udah banyak di pengabdian masyarakat. Nah, jadi banyak yang dalam tanda kutip, ya udah ini kita belajar dari kegiatan pengabdian masyarakat. Karena pengabdian masyarakat pun sudah ada grant-nya juga kan dari direktorat lain di Dikti. Nah, padahal sebenarnya yang kita mau dari secara umum si program matching fund ini adalah kita mau lihat reka ciptanya ini sudah dalam level yang sudah siap aplikasi atau TKT-nya ya minimal bisa 6 atau 7 ke atas. Oke, tadi saya juga dapat ini nih, pertanyaan, karena sebelum kegiatan ini dilaksanakan kami sempat menjaring pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan, seberapa siap produknya kalau misalnya saya pengen mengajukan skema pendanaan dona padanan. Sebenarnya output dari program saya ini harus sesiap apa? Berarti tadi ya Bu jawabannya TKT. Ya,
output itu kan outputnya kan, tapi kan base-nya. Jadi gini, kita kan melihat rekam jejak dari pengusulnya. Nah, pengusulnya punya rekam jejak penelitian, rekam jejak pengembangan pengembangan ya misalnya ya TKT4, TKT5 pun juga kalau memang itu nanti ada inline dan juga bisa dikuatkan oleh kan kepakarannya kan nggak mutlak hanya punya pengusul, punya satu ketua. Nah itu nanti juga ada kaitannya sama siapa sih yang pantas untuk menjadi ketua. Kalau saran saya untuk yang pantas jadi ketua itu yang memang memiliki kontribusi keilmuan atau kepakaran yang paling mungkin, signifikan dari reka cipta yang dihasilkan. Nah kembali lagi Bu Asti, kalau B1 itu biasanya mereka datang tuh ya apa namanya yang kita mau, kita sudah pernah melakukan ini. Nah sekarang kita mau melakukan, kita mau untuk diimplementasikan untuk memberdayakan masyarakat. Jadi bukan from scratch kita mau bikin pendampingan perlu modul, modulnya baru dibikin. Enggak, itu modulnya. Jadi modulnya sudah siap, sudah pernah. Ya mungkin modifikasi pasti perlu karena karakteristik dari populasi kan pasti beda ya. Beda, kalau misalnya kayak secara sosial. Atau misalnya kita mau memberdayakan masyarakat, masyarakatnya apa? Masyarakat tani. Gitu kan ya. Dan siapa yang menjadi mitra di sini? Nah, bedanya antara skema A sama skema B. Skema A itu mitranya hanya industri, ya. Budi aja ya, yayasan bisa sih, cuma badan usahanya yayasan yang bisa tuh, itu juga diadua juga paling aman ya. Nah kalau yang B1 ini mitranya adalah Pemda, pemerintah, AL ya, dan juga industri bisa, tapi seperti yang disampaikan oleh Pak Didi untuk CSR penyaluran dana. Misal nih, kan banyak nih perusahaan-perusahaan besar udah ada dana CSR dan mereka memiliki roadmap. Untuk penyaluran CSR. Mungkin saya bisa kasih contoh karena kebetulan ada pengalaman berinteraksi dengan mitra ini, Pertamina misalnya. Mereka yang Tarakan itu mereka memiliki roadmap CSR itu untuk peningkatan kesehatan masyarakat dalam tanda kutip. Jadi mereka banyak bermitra dengan insan dikti yang dari latar belakang kesehatan. Nah itu bisa dijadikan apa? Karena ternyata bisa dimajukan ke B1 gitu loh. Saya ada dana CSR segini, silakan. Anda punya program apa? Oh saya punya program untuk peningkatan kesehatan mental. Gitu ya, peningkatan kesehatan mental. Siapa targetnya? Ya kalau sekarang masalah hilang-hiling itu kan remaja Gen Z misalnya gitu ya. Karena kan kita nggak, ya itu kan silakan nanti diartikulasikan dalam proposal. Oh caranya gimana ya? Udah jelas ini udah ada modulnya, dia harus diintervensi ini, mereka terus juga ada, kita juga, tapi kita mau coba bikin aplikasi. Ya boleh aja. Nah model itu kan udah itu ada. Nah itu yang kita coba diimplementasikan dalam kegiatan. Nah. Untuk target kecapaiannya itu kan adalah ada peningkatan, ada pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini ya dia harus punya proof of concept. Nah ini yang juga kadang-kadang belum muncul tuh di proposal proof of concept-nya. Artinya bagaimana, benar nggak sih model intervensi kesehatan jiwa gini ya Pak ya? Ini benar-benar bisa meningkatkan kesehatan jiwa si masyarakat. Berarti kan dia harus ada yang diukur, pre dan post intervensi, benar nggak? Betul. Nah itu harus dimunculin di proposal. Nah kalau misalnya pre-nya ini harus pada saat dana itu sudah dilakukan? Oh enggak, saat bikin dong. Sebelum itu berarti dari penelitian sebelumnya gitu ya? Sudah. Ya artinya gini, kan logikanya kalau kita udah punya model, kita udah punya pengalaman. Betul. Kan? Dibilang gitu, berarti kita udah punya gambaran dong. Oh kalau kesehatan mental itu seberapa sih? Oh ya nggak tahu ya, ini mungkin nakalnya dari lihat aja berapa persen anak-anak usia sekolah perempuan yang bolos karena sakit tanpa ini ya nggak tahu lah, itu mereka sendiri yang bisa mempropos dan mereka juga harus punya justifikasi kenapa mereka pakai parameter ini dan at the end gimana. Jadi tidak hanya sekedar pretest dan posttest kalau itu adalah pendampingan. Kadang-kadang mengerti kesehatan mental adalah suatu gangguan yang enggak bukan kayak gitu, itu dampaknya sebulan lagi juga hilang tapi lebih ke arah dampaknya. Mungkin Pak Rudy ingin mengelaborasi tadi dari Bu Ade. Kami sih dari PMO tentunya mencoba mengakselerasi ya, artinya mengakselerasi, tadi Bu Ade udah menjelaskan skema-skemanya. Nah ini mungkin terkait dengan program PMO juga yang akan kita laksanakan, di mana salah satu akselerasi yang akan kita laksanakan itu bagaimana bisa membantu insan-insan perguruan tinggi dan mitra ya untuk bisa tingkat keberhasilannya meningkat mendapatkan dana PDP. Tingkat kesesuaian proposal yang diajukan dengan apa yang diinginkan atau menjadi
inti program PDP. Iya, betul. Yang jadi tadi ya latar belakang atau jiwanya ya, dari betul. Dari nafas program PDP, nafasnya dari program PDP itu seperti apa? Karena betul. Kan sudah 2021, 22, 23, 24 nih makin banyak lagi Insan Dikti, Mitra Dudi juga yang berkolaborasi. Jadi mungkin marwahnya mungkin perlu kita ya, satukan jadi kembali. Jadi dengan acara Rekatox ini kita menjelaskan ya. Tadi Bu ada yang mungkin menjelaskan proof of concept itu ya. Seperti apa gitu ya. Nah, ini yang perlu di dijiwai oleh Insan Dikti ya, kayak misalnya mobil mau diajuin ke IMF ini supaya bisa lari 100 km ya minimum proof of concept-nya mobilnya bisa jalan dulu gitu ya. Betul. Ya, betul. Ya. Ajuin, mobilnya aja nggak bisa jalan ya. Itu yang nggak eligible ada. Untuk dapat ini gitu. Dan, mungkin salah satu kan. Ya, atau juga begini, yang harus kita ingat lagi bahwa satu-satunya media berkomunikasi itu kan adalah proposal. Betul. Ya. Betul kan? Artinya apa yang disampaikan di proposal ataupun yang disubmit di sistemnya itu usahakan memang sesuai. Nah, cuma kadang-kala kan kita nggak tahu yang sesuai gimana. Betul. Nah, ini Pak Rudi nih. Ya. Dan juga proposalnya itu kan kalau saya tidak salah ingat itu kan memang padat ya, maksudnya jumlah batasan dari ya. Ada halaman dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin dari kadang namanya juga insan perguruan tinggi gitu, kita kan suka mengelaborasi mungkin terlalu detail dan lain sebagainya. Nah, mungkin gimana sih tips and triknya nih, banyak juga yang masuk soalnya seperti itu teknis Bu. Gimana, apa yang harus diperhatikan dalam mengusulkan salah satunya? Yang pertama ya pasti kesesuaian skema. Tapi kadang-kala mengartikan apa yang ada di panduan itu tak segampang itu. Nah, betul. Nah, ini mungkin kan makanya kita melakukan apa ya, saya juga di sisi ekosistem juga kan ada tugas juga di situ. Jadi bagaimana kita melihat keselarasannya gitu ya, Bu ya. Nah, makanya kan kita juga mendesain program ada series ya, Pak, betul. Ya, di awali Rekatok, lalu ada CEO mentorship yang kemarin ya minggu lalu. Lalu nanti akan ada Rekapreneur juga. Pener, nih kalau yang tadi Bu Asti sampaikan, "Oh, saya punya inovasi tapi nggak tahu cari mitra, mitranya punya bisnis case tapi nggak tahu nih cari insan perguruan tinggi yang memang memiliki." Nah, itu dari kita akan punya series ya. Jadi dari Rekatok itu kan kita mencoba menjaring dari insan-insan pendidikan tinggi. Kalau dari CEO mentorship itu kita menjaring mitra-mitra Dudi. Nah, nanti kita akan coba scouting atau padankan ataupun mencoba mencari yang bisa ketemu ya nanti. Jadi ini bagi insan-insan perguruan tinggi yang menyaksikan acara Rekatok sini ya. Di sini kami juga menyampaikan bahwa nanti akan ada yang terundang gitu ya untuk mengikuti acara Rekapreneur ataupun CEO mentorship. Ataupun CEO mentorship ya ataupun Kederka Academy. Di mana untuk Rekapreneur dulu nanti kita akan mencoba mempertemukan ya bagi insan-insan perguruan tinggi, insan-insan Dikti yang belum punya mitra. Kita akan mengundang mitra-mitra juga yang punya bisnis case. Diharapkan di dalam Rekapreneur itu mereka berdialog dan syukur-syukur bisa terjadi kolaborasi untuk nanti bisa diajukan ke dana PDP. Dana. Betul. Akan dilanjutkan nanti ada satu kegiatan lagi yang kita sebut dengan Kedereka Academy. Jadi itu proses pendampingan ya. Artinya ya proses penyamaan persepsi mungkin. Penyamaan ini marwah ya, lagi. Tadi Bu Ade udah menyampaikan kan beberapa kata kunci yang harus ada ya Bu di dalam proposal ya, kayak rekam jejak, POC dan lain sebagainya. Nah, itu antara lain kata kunci yang mungkin nanti akan kita lihat ya di proposal-proposal yang memang akan terundang nanti di dalam acara Kedereka Academy dengan harapan mudah-mudahan bisa didanai oleh PDP. Ya, at least kita sudah mencoba untuk mengartikulasikan dan membumikan konteks-konteks dari walaupun itu nanti semua kan tetap akan melalui proses review PDP-nya. Jadi ini semacam penguatan ya, penyamaan persepsi mungkin karena selama ini interaksi yang dilakukan oleh ekosistem kemudian dari setizen mungkin ada help desk dan lain-lain mungkin belum sampai ke sana. Belum terekspos sampai. Mungkin kita nanya ke helpdesk bagaimana sih cara menuliskan proof of concept. Helpdesk lebih apa seringnya sih proof of concept lebih, gitu. Ini kok gagal upload nah. Itu seringnya. Tapi kalau substansi mungkin agak susah ya. Nah, itu mungkin substantively ya. Ya itu kan yang coba dari ekosistem akan ini. Cuma ya itu tadi sesimpel itulah Bu Asti. Tadi Bu Asti nyinggung-nyinggung rekam jejak ya. Rekam jejak. Lah, saya 2 tahun yang lalu dapat kok. Tapi majuin yang sekarang kok nggak dapat misalnya. Nah, bisa aja itu karena itu juga sering masuk Bu. Oh iya memang. Ya,
ketika sudah 2 tahun dapat, sekarang ngajuin lagi, kita harus bisa membuktikan kan bahwa memang ini ada urgensinya. Dan kalau itu adalah sifatnya mungkin masih sama produknya, ya kita harus men-state lagi, ini yang lalu gimana, yang lalu sampai di mana, kenapa kita perlu menambahkan ini dan seberapa besar. Itu satu, jadi artinya itu harus jangan samar-samar dimunculkannya. Kalau perlu sampai nggak di highlight sampai di bold gitu sih enggak sih ya. Tapi itu mungkin dirangkum, kita ngejelasin banyak dirangkum dalam satu paragraf itu lebih enak sih sebenarnya. Jadi ya membedakan, kami menambahkan ini dikarenakan dalam yang lalu seperti ini. Ataupun ketika udah yang lalu udah selesai gitu kan ya, udah mungkin sudah sampai ke proses komersialisasi, udah ada di pasar gitu, udah bisa dibeli gitu kan. Terus kita ngajuin yang terkait juga dengan yang lalu. Tapi kita nggak cerita yang lalu itu di mana. Nah, itu mengaburkan ya. Reviewer pasti akan bukan tidak mungkin reviewer akan bertanya, ini posisinya dengan yang lalu tuh apa? Apakah sebagai komplimen dan juga kok bisa tahu-tahu ada barang ini? Apakah ini kalau ini beda? Apakah ini membuat dari awal? Apakah memang udah ada? Membuat dari awal A3, udah ya. Komersialisasi, hilirisasi A1, salah skema nggak bisa diganti. Ya udah. Jadi bisa aja ya sebenarnya secara mungkin secara substansi proposal dan lain sebagainya sesuai, tetapi skemanya nggak sesuai. Sehingga dia akan dia benar gagal di skema tertentu gitu ya. Dia bisa fit lebih fit di skema tertentu gitu. Nah, ketika itu dilihat dari luarannya ya. Nanti kan tinggal skema itu kan urusannya sama luaran. Kalau luaran itu kan harus dicapai melalui aktivitas. Aktivitas itu kan nanti membutuhkan komponen namanya sub-sub aktivitas yang dilaksanakan dengan komponen anggaran. Betul. Nah, makanya nanti ada komponen-komponen anggaran tertentu yang berbeda untuk setiap skema. Ya. Gitu. Ini banyak yang nanya juga, Bu. Ini saya menyambung mungkin ya. Ini ada, saya mau sekarang A3 mau diganti ke A1, boleh nggak, Bu? Gitu. Itu banyak juga yang nanya. Kalau udah tersubmit di sistem dalam kondisi proposal aktif nggak bisa? Nggak bisa ya. Tapi nah, ya tapi gini, tapi gini, ketika mengganti pun juga kita harus memikirkan isi proposalnya sesuai nggak? Kalau kita ngajuin skemanya A1, tapi output luaran produknya itu adalah prototype. Karena dengan kata lain, beda skema itu udah ada template-template kegiatannya gitu. Ini mungkin bisa ada ini di apa namanya di panduan sih sebenarnya ada ya, ini ada terkait sama skema, boleh tolong diangkat tayangannya. Nah, ini secara umum ya, walaupun saya agak ini baca kecil banget. Tapi monggo nanti Bapak Ibu ada di apa panduan semuanya. Ya, ini luaran-luaran ini kita eksplisitkan aja lah di ini. Apa sih lihatnya lagi. Apa namanya yang jadi luaran utama ya. Luaran utama ini juga dari program dana padanan ya, kita memang fokus terhadap reka ciptanya. Kalau ada luaran luaran lainnya ya, luaran tambahan berupa untuk akselerasi IKU melalui keterlibatan mahasiswa dan juga kepemilikan IPR misalnya ya dan publikasi, ya itu boleh disampaikan sebagai luaran tambahan. Namun yang menjadi fokusnya lebih banyak kita menitik beratkan kepada tercapaian dari reka cipta itu sendiri. Nah, reka ciptanya apakah sudah mau 90% udah tinggal uji terus ke dihilirisasi, ya itu berarti kan kita mau mengajukan untuk pengujiannya, untuk apa namanya scale up production-nya. Betul. Gitu ya, atau menyusun business case business canvas-nya, yaitu skema satu. Tapi kalau produknya itu baru ide bersama gitu, dituangkan dalam mau dibangun, dikembangkan, ya itu masuknya skema A3. A4 itu meretelin yang barang-barang impor kan, kita kayak reverse engineering. Oh, supaya TKDN-nya naik. Nah, terus skema B1 tadi ini yang sering suka-suka apa namanya mix up dengan pengabdian pada masyarakat, padahal seharusnya di situ ada kata kunci proof of concept. Jadi nggak bisa yang kalau saya punya ide pemikiran, saya mau bikin modul kayak gini gitu kan ya. Ya, modulnya udah pernah ada belum gitu. Udah ada belum, jangan dibikin di awal, jangan dibikin saat kegiatan, tapi memang harus sudah ada. Terus juga dilihat bahwa memang saya pernah punya rekam jejak misalnya melakukan kegiatan-kegiatan sejenis. Misalnya kalau ini saya ini ya, misalnya Pak Rudi. Pak Rudi dengan latar belakang kepakaran di bidang TIK gitu ya, punya pengalaman pembuatan aplikasi pemantauan tumbuh kembang anak misalnya ya Pak ya. Nah, ini udah ada aplikasinya segala macam, itu mau kita implementasikan ke satu daerah gitu kan ya, untuk CSR untuk ya, CSR ya. Ataupun untuk Pemda bisa, untuk pemerintah di B itu bisa. Yayasan juga bisa di B. Nah, selama dia itu juga punya kapasitas untuk mereplikasi ke depannya. Replikasi itu artinya gimana? Ya, replikasi itu nanti tahun depan nggak usah diajuin lagi. Kalau ya misalnya tadi Pertamina, dia punya beberapa daerah, benar nggak? Yang menjadi binaan. Betul.
ya udah kalau tahun ini dicoba di daerah A, ya tahun depan jangan diajuin di daerah B, kan udah ada konsep, udah diambil, tinggal dia implementasiin sendiri di daerah B. Jadi tapi mereka nggak bisa mengajukan lagi dengan mekanisme yang sama seperti itu kan sudah. Jadi nggak boleh ganti daerah gitu, nggak boleh ya? Kecuali ada penambahan program atau ituan lain ya, atau kita mencoba menggabungkan. Ini ada yang menarik nih, mendorong keterlibatan mahasiswa. Ini seperti apa Bu? Di dalam proposal PDP. Iya, betul-betul. Ini juga ada pertanyaan yang masuk. Berapa sih jumlah mahasiswa yang boleh dilibatkan? Lima. Nah, cuma lima program. Perlu jelas ya. Lima itu yang eligible untuk dibiayai, mendapatkan insentif. Tapi ya kalau terlibat banyak untuk mendorong IKU boleh, tapi jangan jadi dibebankan ke PDP. Jadi ini terkait dengan penyusunan RAB gitu ya Bu. Jadi sebenarnya kalau the more the merrier sih sebenarnya. Cuma kalau RAB-nya jadi merrier itu yang nggak boleh dibatasi 5. Sama ini terkait juga nih Bu, luaran tambahan nih. Nah ini wajib atau enggak sih Bu, luaran tambahan? Karena udah ditambahin. Tadi kan saya sudah menyampaikan Bapak. Betul. Itu tidak diwajib. Artinya kita fokus terhadap ketercapaian dari luaran utama di masing-masing skema Pak. Jadi menitik beratkan kepada reka ciptanya. Ketika kita berbicara reka cipta itu tidak hanya berupa barang yang sifatnya ada wujud fisiknya ya. Bisa juga kayak semacam modul intervensi misalnya gitu ya. Itu kan juga reka cipta. Modul intervensi sosial gitu kan ya. Itu kan skema B1 itu luarannya udah ada proof of concept-nya, ternyata memang bisa meningkatkan atau memberdayakan masyarakat, ada peningkatan ekonomi atau peningkatan status kesehatan yang terukur. Nah ini baru itu yang jadi luarannya. Oke, gitu. Ini juga tadi ada yang sama masuk. Sama B2 belum nih, B2 ini, B2? Kalau B2 ini khusus Pemda ya Bu. Jadi untuk efisiensi dan tata kelola kerja pemerintahan. Nah cuma yang B2 ini, B2 ini enaknya sama kayak A2, jadi target luarannya itu based on approval problemnya mitra ya. Dan approvalnya mitra juga. Mitra mau sampai sejauh apa? Oh, ternyata mitra perlu kok untuk pendampingan misalnya pembuatan draft kebijakan atau cukup nasmik, itu enggak masalah. Iya, iya. Gitu. Berarti Bu kalau misalnya untuk skema B, misalnya saya untuk CSR nih perusahaan. Berarti mitranya perusahaan. Tetapi penerima benefitnya adalah masyarakat ataupun targeted ini. Satu masyarakat atau pemerintah daerah demikian ya? Targeted masyarakat ini sih kita lebih pada masyarakat penerima manfaat. Kelompok masyarakat penerima manfaat. PKK misalnya. Kalau skema A ini penerima manfaatnya adalah mitra industri. Iya, ujung-ujungnya ya untuk mengakselerasi bisnis mitra. Bisnisnya mitra, betul. Untuk yang skema B masyarakat secara luas dan juga bisa bermitra dengan perusahaan yang ingin memberikan dampak secara luas bagi masyarakat, kelompok masyarakat tertentu. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Didi, ini kan bingung mau CSR mau diapain gitu ya. Mungkin ada pengusul yang memang bisa di situ. Kan kadangkala ya Bu ya, kalau misalnya implementasi teknologi mungkin kalau secara sistem, secara engineering mungkin bisa terlaksana, tapi dalam hal ini ya mungkin enggak juga kalau memang dia belum memetakan masyarakatnya seperti apa, yang ada malah ditolak tuh misalnya. Kan bisa aja kayak gitu, ada rejection kan ada ya. Betul. Acceptance. Sama misal juga skema A2, ada misalnya perusahaan ya, artinya Dudi ya, dia ada profit oriented ya. Nah, dia memiliki masalah misalnya berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya dengan intervensi atau terus dia bisa aja bermitra dengan pengusul yang mungkin ya, misalnya pabrik. Ya nggak harus dianya pabrik gitu. Maksudnya pengusul yang punya latar belakang engineering bisa juga yang memang bisa memiliki kepakaran dalam rekayasa sosial ataupun intervensi sosial. Bagaimana itu bisa menjembatani proses supaya di lingkungannya itu juga pokoknya intinya mengatasi permasalahan yang ada. Nah Bu, ini sempat ada juga yang tanya, mungkin bisa diberi di elaborasi lagi atau gambaran lagi kalau misalnya mereka ingin mengajukan dengan tema sosial budaya ataupun inovasi sosial. Kalau tadi kan mungkin TIK, kemudian kesehatan, mungkin sudah kelihatan gitu. Kalau sosial ini kan agak samar-samar nih. Itu mungkin ada masukan nih Bu, karena mungkin banyak insan dikti juga yang punya permasalahan terkait di bidang sosial tetapi bingung memformulasikannya seperti apa. Bisa aja seorang ya, karena mungkin saya dekat dengan psikologi gitu ya. Ya mungkin kami misalnya kelompok pengusul mau membuat alat ukur tentang
atau alat ukur psikologis lah. Kita kan selama ini banyak kan dari luar toh. Betul. Dan kadang kala kan untuk ada proses adaptasi ke sini kan karakteristik sama populasinya berbeda. Betul. Nah, mereka mau membangun alat ukur yang memang fit in dengan Indonesia gitu. Mereka bekerja sama dengan ya lembaga psikologi, biro psikologi yang memang dia tuh profit oriented kan. Iya, betul. Lembaga konsultasi atau mengembangkan satu teknik terapi baru. Gitu kan, atau alat terapi juga bisa ya Bu? Iya bisa. Alat terapi juga kan mahal lumayan. Iya, metode konseling yang baru betul, gitu kan, betul. Mau di itu juga bisa. Ya tinggal kan nanti disesuaikan mau bentuk kegiatannya ini seperti apa. Banyak yang bertanya eligibilitas mitra Bu. Ah, iya, penting juga. Betul, nah, betul. Ini sangat juga penting nih Bu. Ya, itu tadi, apa sih kriteria mitra yang bisa jadi mitra? Itu sebenarnya sudah ada di pedoman juga ya Pak Rudi, cuma dieksplisitkan lagi sebenarnya kalau untuk yang industri itu adalah industri dengan skala usaha minimal kecil. Kecil. Makanya ya, kecil. Kadang-kadang ada yang bilang ini kenapa semakin banyak semakin sini administrasi semakin ribet ya, semakin rumit gitu. Semakin agak challenging. Ya mungkin salah satunya juga kami harus memastikan bahwa mitra itu eligible memiliki kapasitas skala usaha itu minimal adalah usaha kecil. Nah itu merujuk pada ada peraturan pemerintahnya juga disebutkan bahwa skala kecil itu adalah minimal memiliki omset atau edaran usaha di atas 2 miliar per tahun. Lalu atau memiliki aset di luar tanah dan bangunan lebih dari 500 juta. Kalau di bawah itu ya memang untuk PDP ini masih belum bisa dianggap sebagai mitra yang eligible gitu. Ini mungkin ini kaitannya juga dengan masalah kembali lagi mitra itu harus mitra itu ada komitmen baik cash maupun natura ya. Nah ini masalah komitmen juga mungkin nanti bisa diinikan ya. Tapi secara umum komposisi antara komitmen yang tunai dengan yang natura untuk skema A dan skema B itu beda tuh Bu Asti. Kalau skema A tuh in cash-nya tuh minimal 25%. Nah kalau natura kalau yang skema B itu in cash-nya minimal 10%. Minimal ya Bu. Itu tanda dia di level kecil mikro itu kan biasanya di nomor induk berusaha itu bukan sih? Enggak ada ya? Nah, itu juga, buktinya dari mana? Ya, itu penilaiannya gimana? Ya kadang-kadang kalau perusahaan udah IPO dan segala macam teman-teman dari divisi seleksi ataupun para reviewer juga itu juga pasti mencari tahu. Nah itu juga kan sampaikan juga sebenarnya di ituan mitra ya di di proposal profil. Itu kan ada profil mitra, terus ada juga yang diunggah, terus ada juga surat kesediaan bekerja sama dan komitmen dana. Itu kan salah satu dari salah banyak dokumen-dokumen administrasi yang harus diunggah. Kalau misalnya belum sesuai itu biasanya dari tim seleksi akan mengembalikan untuk disesuaikan. Termasuk juga untuk memastikan kapasitas tadi kapasitas untuk berkomitmen secara cash. Ya kasarnya dia berkomitmen cash kan kalau dengan omset kurang dari ini kan apa enggak ia membebani malahan. Gitu kan omset kurang dari 2 miliar. Nah, tapi ada ini juga Pak, pernah juga sih kami juga ada produk yang bagus, ada yang apa, cuma di situ memang ada profil yang harus diisi. Kadang-kadang mereka ngisinya mikro. Okay. Bedas atau pas atau ternyata setelah saya ini kan lagi cari-cari lagi nih kayaknya. Ini perlu diklarifikasi itu kami bisa di tahapan-tahapan itu kan. Tahapan pertama kan administrasi lalu desevaluasi itu pengusul dengan reviewer nggak ketemu. Jadi ini aja des aja. Nah, setelah itu mendapatkan yang enaknya sekarang mereka akan mendapatkan masukan. Either itu dia ditolak apa tuh lanjut itu akan mendapatkan feedback. Nah, kalau dia lanjut akan masuk ke presentasi. Nah, presentasi ini ada tanya jawab langsung dengan reviewer. Nah, di situ bisa mengkonfirmasi saya apa yang belum tergambar termasuk salah satunya komitmen mitra. Pernah saya pernah juga SPT, paling gampang kan SPT toh. Mintanya sih audited ini biasanya audited laporan keuangan financial report ya, cuma kalau tidak semua ini ya semua membuka. Tidak semua audited salah satunya bisa dengan SPT juga. Nah ternyata setelah tanya memang edaran usahanya itu lebih dari 2M. Tapi ternyata dia menulis statusnya mikro karena itu adalah status 5 tahun yang lalu saat PT dibentuk. Oke, jadi pemahaman antara mitra Dudi juga terkait dengan cakupan usahanya sendiri pun juga sangat berpengaruh itu di sini terhadap kesuksesan proposal tersebut tembus atau tidak ya Bu Ade ya. Dan kemudian kalau dari ekosistemnya sendiri berarti kita membangun tadi kalau Pak Rudi sempat menyinggung bahwa di tahun 2024 ini kita melakukan melakukan penguatan kepada insan perguruan tinggi maupun mitra Dudi yang ingin berkolaborasi supaya marwahnya tetap terjaga, marwah program dana padana ini tetap terjaga dan juga
sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh Kemdikbudristek. Nah tadi kalau misalnya Pak Rudi, berarti kalau tidak salah saya dengar itu ada satu siklus gitu Pak Rudi, apa Pak Rudi kan? Pak Rudi. Jadi tadi kita mulai dengan Rekatoks yang di mana kita melakukan penyamaan persepsi demikian mungkin ya dengan mitra-mitra sosialisasi, kemudian juga brainstorming. Mungkin ini brain fight nih lumayan nih. Tadi sangat dalam dan juga pack gitu ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan CEO mentorship yang di mana kita menghimpun mitra Dudi untuk mensosialisasikan program ini, dan kemudian kita mempertemukannya nanti di acara Rekaprener yang di minggu ini kalau nggak salah dengar-dengar tadi ada ya Pak Rudi ya. Mungkin teman-teman insan ya, ataupun bisa di-spill sedikit kapan kira-kira. Minggu ini ada sebenarnya agak padat ya untuk ekosistem ya. Jadi di minggu ini sebenarnya kita akan ada dua kegiatan. Yang pertama sama ini. Iya, betul. Minggu ini dengan ini itu ada tiga yang sudah dilaksanakan yang saat ini ya, Rekatoks. Nah berikutnya ini Rekaprener, nah nanti ini bagi mitra-mitra dan insan dikti yang terundang, itu akan mengikuti ya semacam nanti ada sesi presentasi gitu ya dengan industri, dan mereka bisa nanti berkolaborasi atau berkoordinasi ataupun berdialog gitu ya. Apakah bisnis case yang dimiliki oleh mitra ini ternyata solusinya ada di insan-insan perguruan tinggi yang kita undang. Nah kalau memang ada dan mereka berjodoh di sana, nanti kami akan mengundang juga ke kegiatan berikutnya, yaitu ke Kedaireka Academy. Di mana di Kedaireka Academy itu kita meng-encourage mereka sudah membuat draft proposal untuk diajukan ke PDP. Nah di dalam Kedaireka Academy itu kita akan mempunyai fasilitator ya, yang tentunya nanti akan melihat proposal-proposal tadi ya. Mungkin ini ya, lebih ke arah bagaimana brainstorming ya. Betul, brainstorming untuk memastikan. Mengkonsultasi apakah persepsi yang enggak deh, mungkin lebih ke arah brainstorm. Ya, kita mungkin enggak terlalu too early ya kalau ngomong. Tapi at least, ya itu tadi, kita samakan dulu persepsinya. Bener enggak nih persepsi yang udah diterima sampai sejauh ini? Betul, kemudian apakah skemanya mungkin sudah pas, mungkin yang seperti itu ya. Sehingga harapan artinya kita, lebih dalam lah, betul, harapan kita ya itu tadi, bisa didanai. Lebih sesuai. Dan bisa diajukan ke PDP. Bisa lebih sesuai sehingga bisa memiliki lebih banyak peluang untuk dapatkan pendanaan ya. Yeah. Karena walaupun demikian, at the end kan tetap proses seleksi itu. Iya, tetap itu artinya tidak menjamin ya, artinya yang ikut kegiatan ini akan mendapatkan, tentu tidak. Itu tetap nanti sesuai dengan proses yang step-step yang sudah ada. Tapi at least hal-hal yang sudah bisa kita identifikasi dari awal bisa menjadi namanya pitfall, itu udah kita sadari dan kita coba sesuaikan. Tapi tentunya nanti kembali lagi ke pengusul dan mitra. Iya, betul sekali. Kembali ke pengusul, mitra, dan juga hasil penilaian. Ya. Terus sama ini, mungkin tadi saya agak mau ini aja Pak, terundang nih, jangan sampai yang ngerasa ada yang nggak diundang tuh jadi kenapa. Nah, Pak Rudi udah 3 kali nyebut terundang ini. Saya hati-hati. Karena begini Bu, enggak, masalah bukan, kapasitas mungkin, saja mungkin sih. Mungkin definisi terundangnya dulu nih Pak. Mungkin betul. Jadi kalau untuk yang Rekaprener mungkin ya Pak ya, kita kan juga dari awal kita mencoba untuk menjaring bisnis case yang ada. Nah, salah satunya karena memang ini kita untuk mempertemukan, jadi mungkin mitra-mitra, jadi yang nanti akan kami coba untuk undang di di Rekaprener itu ya memang yang pengusul-pengusul ataupun insan dikti yang memiliki rekam jejak kepakaran terkait dengan bisnis case-nya mitra. Itu kriterianya. Ya enggak, tapi kan terundang gitu. Nanti kalau saya jadi pengusul bukan, berarti saya bukan belum enggak, bukan itu jadi takutnya itu. Dan juga karena mungkin memikirkan timeline-nya dari PDP ini yang B4 yang cukup singkat. Yang udah sangat. Dan ini dekat. Saya rasa ini banyak sekali yang berproses nih di kepala para insan dikti maupun mitra Dudi maupun sobat Kedaireka yang menyaksikan acara kita pada siang hari ini. Namun acara nanti akan segera kita lanjutkan dengan narasumber yang lainnya untuk kita berbincang lebih lanjut lagi. Kalau tadi kita berbicara tentang substansi, kemudian latar belakang dan juga bagaimana kegiatan-kegiatan ekosistem dari Kedaireka ini mendukung
terjadinya kolaborasi antara insan perguruan tinggi dan juga mitra Dudi. Nah, namun sebelum itu mungkin kita sapa kembali Pak Dr. Didi, apakah masih bersama-sama dengan kita nih? Maaf sekali nih Pak Didi nih, karena apa diskusinya begitu seru, begitu panas nih. Jadi Pak Didi, wah kita menunggu nih Pak, pada tempatnya sudah kami siapkan di tengah. Di sini sesinya sampai asar nih. Satu sesi. Ya, mungkin sebelum sesi kita berakhir nih Pak Didi, mungkin bisa diinformasikan lagi kepada para sobat kedai reka maupun insan Didi dan juga mitra Dudi yang menyaksikan mengenai timeline dari batch 4 ke program dana padanan tahun 2024 ini dan juga mungkin closing statement dari Pak Didi. Iya, baik. Terima kasih Mbak Asti. Wah, ini seru banget diskusinya, luar biasa. Dan mudah-mudahan informasi yang ingin kita sampaikan ini sama-sama nyampe ya, baik itu kepada insan Dikti maupun kepada mitra Dudi. Jadi sebelum saya mengingatkan untuk deadline, ada beberapa hal dulu nih yang ingin saya sampaikan, yang ingin ditekankan gitu. Yang pertama, tahun ini itu kita sudah memfasilitasi untuk multi years. Nah, jadi biasanya kan sebuah inovasi itu nggak ujug-ujug jadi gitu ya. Kadang-kadang butuh tahunan, butuh beberapa tahun gitu ya berkelanjutan. Maka tahun ini sudah kita siapkan. Terus kemudian pesan saya untuk mitra ini yang memiliki dana gitu ya. Untuk melakukan R&D dan juga memiliki business case, tetapi belum menemukan inovator-inovator yang pas, maka coba deh dikontak begitu ya teman-teman, baik itu di ekosistem maupun di sekretariatnya MF. Ini bisa nggak sih kami dibantu carikan gitu ya, kira-kira inovator-inovator yang pas di Indonesia ini siapa sih gitu. Nah, ini tadi yang Mas Rudi dan Mbak Ade sampaikan tadi, itu salah satu tujuan kami juga mempertemukan. Baik, Pak Didi. Sepertinya Pak Didi mengalami kendala koneksi saat ini, nanti mungkin kita akan coba sapa lagi atau nanti kita elaborasi lagi ya. Mungkin pesannya dari Pak Didi tadi kalau mohon izin. Merangkum dari Pak Didi mungkin bahwa di program PDP tahun 2024 ini dimungkinkan multi years begitu ya Bu ya. Ade ya selaku tim AFI untuk skema A karena hanya kalau, iya. Khusus skema A karena kalau skema B tadi artinya nggak bikin dari awal, sudah ada diimplementasikan, terbukti bisa memberdayakan masyarakat, silakan diberdayakan di itu lain, di lokus lain. Terus yang kedua, ya karena mitranya itu yang Pemda, B2, kita kan ada kaitannya juga tuh, biasa intervensi kan program dan Pemda, APBN, dan lain sebagainya, gitu. Tahunan. Baik, dan Bapak Ibu, Sobat Kedai Reka, dosen muda maupun insan Dikti maupun mitra Dudi dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana dulu karena perbincangan kita dalam Reka Talks akan segera dilanjut pada sesi berikutnya yang menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak kalah kompeten, tidak kalah pengalaman dalam sharing terkait dengan program dana padanan. Dan juga saya izin mengingatkan kembali bahwa program Kedai Reka Talks kali ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Kedai Reka dan juga YouTube Dikjin Dikti Ristek. Untuk itu bagi rekan-rekan mungkin ada temannya yang mungkin tidak bisa memasuki platform Zoom yang telah kami sediakan, bisa diarahkan untuk menonton YouTube via YouTube Kedai Reka maupun YouTube Dikjin Dikti Ristek. Dan Sobat Kedai Reka, Insan Dikti maupun Mitra Dudi, jangan kemana-mana terlebih dahulu, tetap nantikan perbincangan kita dalam Reka Talks sesaat setelah jeda berikut ini. Baik, selamat bergabung kembali kepada Sobat Kedai Reka, Insan Dikti maupun Mitra Perguruan Tinggi, mitra Dudi yang bergabung dalam program Reka Talks
episode kedua kali ini. Dan tadi kalau misalnya di segmen pertama kita telah kedatangan tiga orang narasumber yang luar biasa. Ada Pak Didi dari Setdijen Dikti selaku PPK dari program Dana Padanan tahun 2024. Kemudian ada Ibu Dr. Matrisya Hermita selaku perwakilan dari tim ahli. Dan juga Bapak Dr. Rudi Jesuel Hatril dari tim ekosistem. Kita membahas bagaimana apa sih marwah atau latar belakang dari program Dana Padanan, kemudian kita membahas substansi lagi kembali apa yang berbeda dari tahun 2022 ke 2023, perubahan skema yang ada dan beberapa mungkin tips and tricks atau fundamental esensi yang dicari oleh tim ahli ketika mereka melakukan seleksi terhadap proposalnya. Dan di segmen kedua ini tidak kalah menarik, di mana kita telah bersama-sama dengan saya di studio telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama dari perwakilan Insan Dikti, yang kedua itu dari perwakilan Mitra Dudi. Yang pertama kami sapa terlebih dahulu Ibu Dr. Rizky Amalia SSI MSI selaku pengusul terpilih matching fund atau program Dana Padanan mungkin ya tahun 2022-2023. Selamat datang Ibu Rizky, apa kabar? Terima kasih kedatangannya, perkenannya datang ke dalam studio kita. Dan juga yang kedua Ibu Dr. Kristina Sanjaya MKes MM selaku perwakilan Mitra Dudi dari Prodia Diagnostic Line. Terima kasih Ibu kehadirannya. Siang Dokter Asti, terima perkenannya. Kasih atas undangannya. Iya Ibu, ini saya yakin sekali nih rekan-rekan Insan Dikti maupun Mitra Dudi yang hadir ataupun bergabung dalam program ini penasaran terlebih dahulu nih mereka, karena pertanyaan yang kami jaring masuk ke dalam sistem kami atau platform kami, gimana sih tips and triknya gitu. Jadi di sini harapannya nanti dari pengalaman Ibu Dr. Rizky dan juga Ibu Dr. Kristina bisa memberikan wawasan baru, kemudian juga mungkin ide inspirasi bagi para rekan-rekan yang telah menonton acara ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu dari Ibu Rizky Amalia. Mungkin apa sih Bu yang sebenarnya diusulkan pada tahun pengusulan tahun 2022-2023 gitu, dan diceritakan dulu kepada para insan. Sedikit menceritakan, jadi pada tahun 2022 yang kita ajukan adalah transgen, reagen transfeksi DNA. Ini sebenarnya sangat riset sekali gitu. Jadi ketika kita misalnya mau memasukkan DNA ke dalam sel untuk nantinya produksi vaksin, protein rekombinan dan lain sebagainya, ini seperti mobilnya untuk membawa ke dalam sel seperti itu. Nah, kalau yang tahun 2023 ini adalah aplikasinya lebih ke pangan. Jadi di sini kita berkolaborasi dengan PT Prodia Diagnostic Line untuk kemudian membuat UPRO. UPRO ini sebenarnya namanya diberi dari Universitas Pajajaran dan Proline gitu. Itu sebenarnya ada filosofisnya di sana. Jadi ketika menentukan nama pun itu sudah berdiskusi. Ya. Jadi Proline ada di belakang untuk mendukung gitu Universitas Pajajaran. Nah, dengan Prodia, kerjasama dengan PT Prodia Diagnostic Line. Nah, kitnya di sini adalah kit deteksi DNA babi porcine. Ya. Jadi kita kalau mau uji kehalalan, apalagi sekarang kan sudah masuk ke mulai tahun ini sampai 2034 itu secara bertahap akan ada sudah terbit undang-undang jaminan produk halal. Berarti sertifikasi halal akan berlaku untuk general. Ya secara general. Jadi produk-produk harus sudah tersertifikasi halal, dan untuk makanan khususnya untuk DNA babinya bisa dideteksi dengan real time PCR positive detection kit, dan ini yang pertama di Indonesia ya. Wah, luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu nih. Bangga banget loh Bu, ini begitu lihat tadi, ini seru banget kayak zaman pandemi COVID yang kita nunggu-nunggu impor gitu untuk dicek apakah kita kena COVID atau enggak. Ternyata kita bisa membuat ya mirip gitu konsepnya, tetapi di sini kita yang kita coba deteksi adalah DNA babi seperti itu ya Bu. Nah kalau misalnya tadi yang untuk di tahun 2022 ini sama untuk DNA babi juga? Oh ini untuk tadi transfeksi DNA, jadi ketika kita mau produksi vaksin misalnya, ataupun DNA rekombinan, protein-protein yang nantinya bersifat biosimilar misalnya,
kalau kita menggunakan sel mamalia, sel culture base, maka kita perlu untuk memasukkan kayak plasmid DNA yang berisi kode protein tertentu. Nah, untuk masuk ke dalam selnya kita perlu mobil, dan mobilnya adalah reagen transfeksi. Reagen transfeksi ini, dan kemudian ini kita... riset banget gitu. Riset banget. Jadi basic riset maksudnya. Dan tapi kan ini kan produk dalam negeri, apalagi sekarang kita kan lagi, pemerintah juga lagi gembar-gemborkan untuk produksi inovasi dalam negeri yang bisa kita gunakan secara massal gitu untuk kebaikan bersama. Dan di tahun 2023 tadi bersama-sama dengan Prodia Diagnostic Line untuk membangun sebuah kit ya, detection kit untuk mendeteksi DNA babi. Nah, mungkin kalau gitu saya menuju ke Ibu Christina nih, Bu. Gimana awalnya nih bisa ketemu dengan Bu Rizky dan juga akhirnya bersetuju untuk melakukan kolaborasi riset dalam hal ini untuk memproduksi UPRO ini nih? Udah dari namanya udah ada filosofinya, dan maksudnya ini well thought lah, produk yang hasilnya terjadi ini benar-benar memang sudah dipikirkan dengan matang dan memang untuk kebaikan bersama. Mungkin dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya saya perkenalan diri dulu kali ya. Ya, saya adalah salah satu dari penanggung jawab perusahaan-perusahaan yang ada di Prodia Group. Jadi Prodia Group Companies itu terdiri dari beberapa perusahaan. Ada Prodia Widya Usada yang mungkin Bapak Ibu kenal dengan nama Prodia Lab. Kemudian ada Prodia CRO, Prodia Occupational Health, ada Prodia Stem Cell. Ada juga Prodia Diagnostic Line. Kami adalah industri alat kesehatan in vitro diagnostik yang berlokasi di Cikarang. Produk-produk yang kami produksi adalah reagensia, kimia klinik, ada reagensia hematologi, ada instrumen. Pokoknya yang terkait dengan pemeriksaan in vitro diagnostik yang digunakan di lab klinik. Nah, Prodia dan Universitas Padjadjaran itu punya kerjasama dalam bidang pendidikan, riset, dan juga pengembangan. Jadi ini merupakan satu pengejawantahan dari kerjasama tersebut. Kebetulan ketika Bu Kiki mencari mitra industri untuk menghilirisasi atau mengkomersialisasi produknya, ya yang terpikir adalah PT Prodia Diagnostic Line. Kami juga punya rekam jejak yang baik, kami juga punya legalitas yang memang dibutuhkan oleh partner akademisi dalam hal ini untuk membuat produk-produk yang tadi sudah disampaikan. Kami punya sertifikat produksi dan juga sertifikat CPAKB, cara produksi alat kesehatan yang baik, dan juga sudah punya sertifikat ISO 13485 yang adalah sistem manajemen mutu untuk alat kesehatan. Ya, jadi memang timingnya itu pas. Pas aja ya. Semuanya. Ketika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi punya program ini, kebetulan Bu Kiki sedang mencari industri untuk menghilirisasi, dan kebetulan Proline juga siap. Ya, jadi dimulai dengan produk pertama Transgen yang tadi Bu Kiki sampaikan adalah reagen yang dibutuhkan dalam riset dasar. Dan sebetulnya pemanfaatannya itu tidak hanya untuk riset dasar, tapi juga untuk produksi vaksin. Kita ingat saat COVID dulu, betapa susahnya. Betul, susah sekali. Kita mencari, dan ini memang muncul dari kesulitannya Bu Kiki dalam mengimpor produk seperti ini. Kalau tidak salah 9 bulan ya Bu ya? Bu Kiki membeli, ini beli loh, bukannya minta ya. Beli dari impor, beli dari impor untuk risetnya beliau saat COVID. Karena kita tidak tahu materi genetik itu patologi pathway-nya seperti apa di dalam sel eukariotik. Kalau kita tidak bisa memasukkan materi DNA, materi DNA dari benda asing tersebut ke dalam sel eukariotik. Jadi untuk itulah Bu Kiki membutuhkan dan harus menunggu 9 bulan untuk supaya produk ini diterima oleh Bu Kiki. Dan itu baru untuk memasukkannya saja ya Bu, belum mulai risetnya ya Bu ya? Itulah. Ya, jadi memang diawali dari kebutuhan. Kebutuhan akademisi dalam hal ini. Kemudian kita bekerja sama, Proline punya keunggulan dalam hal komersialisasi produk. Yang Bapak Ibu bisa lihat di layar, tadi ada kemasannya Transgen ya. Itu adalah hasil karya tim desainnya Proline. Jadi birunya seperti ini, kemudian ada QR code-nya untuk bisa melihat informasi dari produknya itu dan langsung connect ke website-nya Proline. Kemudian ada tulisan RUO. RUO itu artinya Research Use Only di Transgen. Di Transgen ya.
Nah, jadi kami yang mengkomersialisasi, kami yang mendaftarkan produk ini ke Kementerian Kesehatan sehingga akhirnya mendapatkan RUO. Dan kami yang juga sebagai hub untuk pembelian produk dari calon customer potensial. Dan sebenarnya ini waktu mungkin di 2021, ini 2022 kan belum ada skema seperti ini ya, A dan B ya. Dan mungkin kalau misalnya nanti next time-nya ada hal yang seperti yang sama bisa masuk ke skema A3 gitu ya Bu ya, komersialisasi kalau nggak salah ya. Kalau yang ini yang 2023 kami skema di A1. Iya A1. Baik, jadi ini tadi saya mohon maaf nih para pemirsa agak tercengang-cengang juga karena saking bangganya gitu loh. Apa namanya mungkin selama ini produk dalam negeri kita kan katanya mungkin kurang bersaing, makanya produk dalam negeri itu kita nggak ngelihat kiprahnya benar-benar gitu. Tetapi di sini dengan melihat produknya langsung dan juga nggak kalah dengan tampilan dari produk-produk luar yang masuk ke dalam Indonesia dan justru produk dalam negeri lebih mudah bagi kita untuk sourcingnya juga. Ini benar-benar ini haru dan rasa bangganya tercampur aduk nih. Ya. Nah, dulu awal-awal kalau boleh diceritakan kembali. Awal mula Prodia dalam hal ini yang membawahi tadi banyak lini bisnis itu memilih, kita tadi dalam memilih inovasi ini akhirnya oke deh dari segala kebutuhan yang ada, pasti kan kebutuhan riset nggak cuman tadi yang untuk reagen juga dan juga porsen detection gitu. Gimana akhirnya Prodia memutuskan ketika Bu Rizky, ini saya punya kebutuhan ini, saya punya riset ini, saya mau mengajukan di sini Prodia. Apa sih yang dilihat oleh mitra Bu dari bagaimana kita Insan Dikti itu meyakinkan mitra terhadap ide inovasi yang ingin kita majukan? Ya, saya kira ini adalah salah satu success story yang bisa dijadikan sebagai acuan. Bagaimana mitra industri dalam hal ini Proline dan akademisi bisa berkolaborasi membentuk satu produk yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Seperti misalnya Yupro. Yupro ini adalah saat ini menjadi satu-satunya reagen untuk mendeteksi kelalalan, mendeteksi porsin, jadi bisa mengecek kandungan DNA babi dan babi hutan dengan platform RT-PCR. Ya. Ketika Bu Kiki menyampaikan, "Bu Kristen, ya kita bikin ini yuk," gitu kan? Nah, di sini saya melihat apa latar belakangnya? Kita tahu bahwa di Indonesia sudah ada undang-undang jaminan produk halal. Kita juga sudah tahu timeline-nya. Tahun ini di Oktober akan menjadi wajib bagi bahan makanan dan juga produk farmasi untuk disertifikasi halal. Untuk disertifikasi halal tentu saja kita membutuhkan alat deteksi yang sensitif, yang performansnya baik. Apa teknologi yang kita punya di pasaran? RT-PCR. RT-PCR itu kan sangat sensitif dan juga sangat spesifik. Background saintifiknya itu sudah teruji, gitu kan? Kemudian kita lihat, di Indonesia siapa sih? Ternyata tidak ada. Jadi ini bisa menjadi satu potensi bisnis yang baik. Tidak hanya itu, kita lihat juga visibility-nya dalam hal financial. Kita lihat cost-nya, kita lihat benefit-nya, dan setelah kami analisa bersama, match. Match. Jadi tidak hanya usulan saja, usulan yang dilontarkan oleh mitra, oleh akademisi, ini perlu dikaji, perlu dianalisa secara objektif oleh industri, sehingga nantinya itu akan bisa lancar ketika komersialisasi. Ya, jadi kalau misalnya ini pemahaman antara konsepnya yang ingin diajukan oleh perguruan tinggi dan juga bagaimana mitra menavigasi hal tersebut untuk jadinya, tentu pasti kita inginnya kan menguntungkan untuk bisnis dari mitra Dudi sendiri, itu harus punya kesepahaman yang sejalan gitu, jangan sampai baru ketemu misalnya nggak sengaja ketemu di pertemuan kemudian yuk ngusulin gitu. Nah itu kadang sering-sering jadi friksi juga tuh di ketika, karena kan balik lagi ketika melakukan pengusulan ini pasti ada dana yang harus dikomitmenkan antara perguruan tinggi dan juga mitra dan juga Kementerian Ristek. Dan
ini sinerginya, saya rasa nih sinergi antara Prodi Diagnostik Lain dan juga Universitas Prajajaran nih jadi diiriin nih. Jadi wah pengen ya kita membangun kerjasama yang demikian sehingga kepercayaan itu bisa terbangun, komunikasinya pun jadi lebih lancar. Nah mungkin dari Bu Rizky nih, pasti kan saya ingin bertanya, beralih ke Bu Rizky, kita dari latar belakang akademisi dengan latar belakang industri kan pasti berbeda. Kemudian gimana sih merencanakan strateginya gitu dalam melakukan riset, kemudian melakukan pasti proses administrasi pendanaannya untuk dana padanan kan juga bertahap banyak gitu dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibagikan best practice-nya kepada teman-teman. Sebenarnya mungkin cerita dari awal gitu. Awalnya juga saya tuh kan peneliti basic gitu ya, basic science yang merasa bahwa tugas saya adalah penelitian gitu, dan tapi sekarang kita juga diminta untuk ikut kemudian terkait dengan pembuatan produk dan lain sebagainya. Ya awalnya ada penugasan dan lain sebagainya, dan awalnya juga seperti ya saya menjalankan tugas ya, encouragement dari kepala departemen dan lain sebagainya. Jadi baru kemudian saya merasa saya masukkan proposalnya dan kemudian ternyata diberikan tanggapan positif, masuk ke tahapan pitching dan lain sebagainya. Ya saya ikuti semua tahapannya, proposal dibikin sebaik mungkin dan sekuat mungkin. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa latar belakang dan lain sebagainya harus kuat sampai kita kemudian bisa menjadikan itu proposal yang didanai. Dan ketika pitching pun mungkin banyak yang menganggap bahwa kedereka tuh agak sedikit ribet dan apa namanya strict ya gitu, tapi memang kalau kita ikuti dari awal gitu, maksudnya benar-benar dibuat sesuai dengan petunjuk tadi, kita memang petunjuk pembuatan proposalnya kan memang harus kadang kita artikan ya, sendiri betul, ya gitu betul, nah sekali. Tapi kita mencoba membuat sesuai yang dibutuhkan sesuai dari petunjuknya itu sendiri, dan yang pasti kita harus membentuk tim di dalamnya sendiri di universitasnya. Jadi kalau kami kebetulan, kalau saya di bawah pusat unggulan, pusat unggulan inovasi pelayanan kefarmasian, dan itu sangat dukungannya sangat besar termasuk dari SDM yang nantinya membantu untuk pelaksanaan programnya itu sendiri. Selain itu dari kalau di Universitas Pajajaran kita tuh untuk proposal ke Dereka itu di bawah Direktorat Inovasi inovasi dan korporasi, Inovcore. Jadi Inovcore inilah yang nantinya bertugas dari A sampai Z terkait dengan proposal, termasuk misalnya nih PKS, bukan base-nya itu mereka, kami akan diberikan, dihandle oleh Direktorat Inovasi dan Korporasi, termasuk nanti kalau dengan timnya Proline yang maju itu adalah tim legalnya, bukan saya lagi. Jadi saya sebagai peneliti yang sudah diwakilkan oleh Universitas Pajajaran, tim legalnya dan lain sebagainya. Jadi yang nanti langsung berhubungan dengan industri, kalau sudah masuk ke tahapan lebih lanjut itu adalah dari tim Direktorat Inovasi ya. Jadi kalau bisa saya simpulkan, tidak hanya kesiapan dari kemauan dari penelitinya sendiri pun, tetapi ekosistem yang menunjang. Iya. Peneliti tersebut untuk dimudahkan dalam melakukan pengajuan dan dukungan universitas, mungkin ya komitmen dari universitasnya itu sendiri untuk memajukan para peneliti yang ada di lingkungan universitasnya dan juga hilirisasinya tadi. Dan di sini berarti timnya tadi, teamworknya harus terbangun juga. Dan kalau misalnya tadi dari pihak Universitas Pajajaran, saya penasaran lagi dengan mitra nih Bu Kristina nih. Kira-kira ini kan institusi pendidikan yang ada di Indonesia tuh banyak. Gitu. Nah, kira-kira dalam pertimbangan mitra dalam memilih, oke deh kita mau deh, yuk jalin kerjasama dengan Universitas Pajajaran atau misalnya nanti dengan universitas lainnya. Nah, itu apa sih Bu yang kira-kira jadi pertimbangan utama dari industri dalam menjalin kerjasama dan akhirnya mau bergandengan tangan dalam hal ini untuk memasukkan proposal ataupun melakukan inovasi bersama. Saya menerima tawaran untuk ke Dereka di 2023 dari 7 universitas. 7 pengusung. Ada yang sama sih universitasnya. Oh iya. Ya, jadi tapi dari pokoknya 7 proposal. Ada 7 proposal. 7 proposal dari berapa universitas? 4 universitas mungkin. 4 universitas ya. Tapi saya hanya pilih 2 di tahun 2023.
Boleh diceritakan itu. Ini seru banget nih, pasti teman-teman pasti iya. Nanti. Jadi tentu dengan 7-7-nya itu kita bicara apa sih idenya, coba diceritain gitu kan. Macam-macam. Jadi ada yang baru level penelitiannya itu baru apa ya, kalau apa sih RTL ya, readiness technology, iya TKT ya, kesiapan teknologi, maksudnya TKT ya, TKT. TK-nya itu masih rendah sekali, jadi masih cuma ada di jurnal-jurnal dan belum ada, tapi jurnal itu menunjukkan bahwa parameter ini bisa dipakai untuk sebagai deteksi satu simptom gitu ya. Nah itu yang mau beliau coba. Nah menurut saya itu masih raw, masih mentah. Ada juga yang memang kelihatannya idenya sudah ada bentuknya, tapi timnya yang tidak siap. Tidak siap. Timnya tidak siap. Ketika saya baca proposal dari Bu Kiki, saya melihat bahwa oh ini sudah siap sekali, sudah siap. Jadi tempur ya? Gitu. kalau prajurit ini Bu Kiki ini udah pegang perisai, udah pegang tombak, terus pokoknya sudah terkondisikan. Dan saya lihat tim dari, karena ini kan bukan pertama kali kami bekerja sama dengan UNPAD. Ini adalah kali kedua. Jadi memang yang kali pertama yang dengan Transgene, proyek Transgene itu berjalan dengan baik. Saya bisa melihat profesionalisme dari tim Bu Kiki dalam mengerjakan setiap tahapan di Kedai Reka ini. Jadi tentu tidak ada hesitation ketika Bu Kiki mengajak kembali ProLine untuk bekerja sama di 2023. Di samping produknya itu memang sudah siap ya, untuk dikerjakan gitu ya. Oke. Jadi benar-benar kalau di sini kan kalau Prodia itu kan udah mitra yang prominent istilahnya ya Bu ya. Salah satu mitra prominent yang ada di Indonesia, industri yang memang sudah besar gitu, yang sudah ternama gitu, dan ini kan salah satu yang prestigious juga buat insan perguruan tinggi untuk dipercaya. Dan ternyata di sini bisa dipahami untuk mitra-mitra prominent memang insan perguruan tingginya juga harus sudah siap gitu, dengan perisai tadi, dengan pedang dan lain sebagainya. Ketika kita ingin mengajak mitra industri untuk yuk kita bersama-sama melihat urgensi kebutuhan dari produk yang ingin kita usulkan untuk bersama-sama bergandengan tangan. Nah, tapi kalau tadi kan Bu Christina cerita bahwa ini kali kedua, berarti kan ada kali pertama nih Bu. Yeah. Nah, gimana tuh bisa akhirnya, oke deh kita go sama Bu Kiki gitu. Karena mungkin ada Bu Kiki A, Bu Kiki B gitu ya, Bu Rizky ya. Mungkin karena saya lulusan UNPAD. Wah ini. Jadi dengan UNPAD itu kayaknya, oke deh I will do anything for my alma mater. Ya juga. Ada tapi memang ini butuh jam terbang yang cukup lama untuk melihat apakah satu ide bisnis itu visible atau tidak. Ya betul sekali. Itulah yang sehari-hari saya dan tim saya di ProLine itu hadapi. Tidak hanya usulan untuk pengembangan produk seperti ini, tapi juga ada ide-ide bisnis yang tawaran-tawaran bisnis yang dari berbagai partner yang kami hadapi, dan di situ kami harus menilai dengan objektif apakah ide ini visible, bisa berlanjut atau tidak gitu. Ya, jadi kalau misalnya ini tips untuk tim insan perguruan tinggi yang ingin mengajukan mitra yang baru, mungkin baru berkenalan, maka tadi Bu Christina juga sempat sampaikan bahwa memang butuh waktu untuk perkenalan, untuk trust-nya ini benar-benar terjalin. Dan mungkin kita bisa start small dulu ya Bu, kalau dengan mitra-mitra prominent mungkin kita bisa mengajukan kegiatan atau program yang memang pendanaannya masih make sense lah untuk mitra untuk contribute just untuk building the trust between company-nya juga dengan industri mungkin. Ya, dan saya kira ini merupakan untuk perusahaan seperti kami, ini merupakan tanggung jawab dari corporate social responsibility ya. Bagaimana caranya satu perusahaan itu bisa berkontribusi terhadap kemajuan bidang kesehatan Indonesia gitu. Betul, ya. Betul sekali. Jadi memang saya apresiasi sekali dengan program Kedai Reka ini yang mempertemukan antara akademisi dan industri. Kalau nggak ada hal-hal seperti ini kayaknya nggak akan ketemu. Iya, nggak akan terbus ya Bu, apa jalinannya ya segitu-segitu aja gitu ya Bu ya. Dan juga ini juga sepertinya jadi satu pengalaman juga yang berharga bagi kita pengusul dari sisi akademisi, karena yang kita biasanya berkutat di lab dan lain sebagainya akhirnya tahu juga gitu ya apa bargaining positionnya, kemudian bagaimana kita melihat dari sisi industri itu ketika mau menghilirisasi suatu produk dan dari riset gitu, sehingga
relasinya antara link and match gitu bahasanya. Link and match antara industri dan perguruan tinggi yang kita harapkan bangun, yang jadi memang marwah dari ekosistem kedaireka dan program dana padanan ini jadi benar-benar terjalin dengan baik. Nah, mungkin saya balik kembali lagi dari ke Bu Kiki nih, Bu. Karena di sini banyak yang masuk, gimana sih nyari idenya, Bu? Gimana nih, kalau kebutuhan tuh kan banyak ya, Bu. Maksudnya, kita butuh A, kita butuh B. Buat saya butuh, buat yang lain mungkin nggak butuh. Nah, gimana sih Bu Kiki tuh mempersiapkan ide dan juga akhirnya go dengan satu ide mengusulkan proposal ini yang akhirnya diusulkan ke dalam program dana padanan. Ya, yang pasti kita harus memulai dari bidang yang terdekat dengan kita ya. Jadi maksudnya saya memang bekerjanya lebih banyak di sel, di metode diagnostik, dan kebetulan saat COVID pun saya adalah salah satu validator untuk tim COVID. Jadi tahun 2021 suka ada yang bertanya, kenapa tidak mulai mengajukan 2021-2021? Saya sibuk di lab untuk mengerjakan sampel-sampel COVID gitu. Jadi makanya saya baru ngeh itu ada di proposal kedaireka di tahun 2022. Itu pun dengan kepala departemen yang meminta. Dengan terseok-seok. Dengan terseok-seok, kayak oh oke. Dan pasti kita harus mulai dari yang benar-benar kita hadapi. Jadi pas COVID saya banyak pakai PCR gitu. Dan memang sebelumnya juga saya sempat kerja di industri, distribusi peralatan reagen-reagen seperti ini, seperti itu, dan jadi saya tahu beberapa kunci-kunci penting untuk reagen itu, misalnya harus ada X, Y, Z gitu, karena saya yang membantu untuk kayak application specialist-nya nanti untuk bekerja gitu. Saya di belakang layar, tapi saya membantu application specialist untuk memahami suatu produk. Nah, dari situ saya jadi punya beberapa kunci gitu. Oh, kalau kita mau bikin reagen ini, berarti kita harus punya ini, dan ini gitu. Dan karena saya memulainya dari hal yang terdekat dengan yang saya lakukan, makanya kemudian yang pasti terpikirkan ketika saya harus agak sulit kan mengkomersialisasi produk basic, karena betul, saya basic research gitu. Jadi yang pasti ketika misalnya transgen, saya punya masalah yang tadi diceritakan Bu Christine, berarti oh itu sebenarnya, jadi ini sebenarnya kalau yang transgen saya sudah mengoptimasinya dari waktu saya kuliah S3 di Jepang. Waktu itu pertanyaan profesor saya adalah lebih gimana caranya, karena reagen ini mahal. Oh. 400 mikronya kalau dijual itu, 400 mikro itu sekitar 8 juta. Itu produk komersial yang saat ini sudah beredar di pasaran. Yang sudah beredar di pasaran. Kalau yang mau dijual kita lebih Murah dong, pasti dong. Karena kan sourcingnya juga dari Indonesia ya, Bu ya. Dan untuk boosting penelitian kita jauh lebih lagi. Nah, tapi saya penasaran, Bu. Kalau satu penelitian itu butuhnya berapa? Berapa sekali aja? Tahun maksudnya? Bukan. Kan tadi 400 mikro itu kan satu tetes ya, Bu. Analoginya satu tetes. Untuk satu penelitian, untuk satu cycle aja misalnya. Satu cycle ya, biasanya kita butuh sekitar 2 kali lipat dari itu. Nah, reagen transfeksi itu sebenarnya yang dimasukkan itu cuma beberapa mikro ke sel. Oh, cuma beberapa mikro. Iya, jadi kalau satu siklus, satu tahun itu rata-rata peneliti kalau yang memang di bidang ini ya butuhnya segitu. Oh, butuh kalau, berarti 800 ya. 800 ya lumayan juga, 16 juta kan. belum yang lain-lain. Belum yang lain-lain, ini kan cuma vesselnya aja. Dan di sini Prodia menyambut gitu ya, Bu, karena tahu dari prominent university, kemudian yuk kita coba gitu. Mungkin ini ada semangat juga dari company-nya sendiri nggak sih, Bu, untuk trust dengan perguruan tinggi, kan pasti seperti itu. Karena kan tadi pasti kalau dari mitra sendiri industri banyak bisnis case yang masuk gitu kan, kemudian apa nih produk apa yang paling baru dan lain sebagainya. Saya rasa kan persaingan untuk oke, kita ngeluarin produk ketok palu sampai ketok palu, oke kita mau ngeluarin produk, itu kan bukan sesuatu siklus yang pendek gitu ya, Bu, proof of concept ya dan lain sebagainya. Dan di sini sebenarnya tadi dari kepercayaan, kalau saya boleh menyimpulkan tadi dari yang Bu Christina sempat bilang, karena saya juga dulu dari lulusan dari Pajajaran dulunya, kemudian juga melihat track record dari pengusul, yuk kita mau mencoba dan ternyata berhasil luar biasa. Ini kita berikan tepuk tangan sekali lagi nih untuk kolaborasi UNPAD dan juga Prodia Diagnostic Line. Dan tetapi Bu Christina, saya juga ini ingin menyampaikan nih, mungkin banyak insan-insan perguruan tinggi yang waduh, kita gimana ya kalau mau menggandeng mitra-mitra yang prominent seperti itu, tetapi lulusan kita juga mungkin nggak banyak gitu, nggak ada di sana, mungkin linknya belum terjalin. Dan kira-kira bagaimana sih, mungkin tips and trick atau
apa sih yang perlu dipersiapkan oleh insan perguruan tinggi ketika mereka ingin mengajak mitra industri untuk bergandengan tangan, terutama mitra-mitra yang sudah prominent? Baik, jadi dalam hubungan antara akademisi dan industri, kan tentu ada lembah kematian yang kita tahu. Aku harus ke situ lagi, lembah kematian. Kadang-kadang akademisi nggak percaya dengan industri. Mereka nggak mau, tapi memang ada ceritaan juga seperti itu kan. Jadi ya memang ini Bapak Ibu, ya ini susah-susah gampang. Tetapi kalau saya boleh berpesan kepada mitra akademisi, mungkin yang tadi Bu Kiki juga sudah sharing story kan, mulai dengan apa yang memang disukai, minatnya di situ, diperdalam sehingga Anda menjadi sangat-sangat ahli di bidang itu dan Anda tahu apa yang Anda butuhkan gitu. Kemudian untuk mencari mitra memang tidak gampang. Kita harus tahu perusahaan mana yang dapat membantu, ya istilahnya mengantarkanlah produk ini menjadi produk yang siap dijual. Akademisi dan industri itu harus paham perannya masing-masing di mana, ya. Dan kelebihan dan kekurangan apa yang bisa dikombinasikan, tentu kelebihan itu menutupi kekurangan yang dimiliki oleh pihak yang lain kan. Dalam hal misalnya Upro, Bu Kiki punya the brain-nya, kemudian research-nya juga sudah proven. Nah, sekarang bagaimana caranya mengkomersialisasikan? Level lab berbeda dengan level industri. Betul. Ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dikendalikan ketika kita mau mass production. Dan itu memang expertise dari industri. Kemudian bagaimana cara mengemasnya? Tadi Bu Kiki juga sempat bercerita Upro. Konsepnya seperti apa sih? Ya. Dan ini yang mendesain kata-kata UPPRO itu adalah tim desain Proline. Dan dapat konsepnya ya Bu, sehingga kita mendaftarkan brand ini ke Dijen Haki. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di brosur itu ada e-katalog. E-katalog itu artinya ya produk ini sudah tersedia di e-katalog untuk kapanpun ada yang membutuhkan, kalau ada lab jaminan produk halal itu membutuhkan, silakan bisa dibeli sekarang juga di e-katalog. Dan kami berdua jamin di sini, Bu Kiki dan saya jamin bahwa harga yang Bapak Ibu lihat di e-katalog jauh lebih murah daripada produk impor. Dan ini adalah saat ini adalah satu-satunya di Indonesia produk reagen real time PCR untuk porcine detection. Ya, jadi harus paham kelebihan dan kekurangan masing-masing pihak dan harus bisa berkolaborasi dengan baik. Betul, dan sertifikat, apalagi tadi ya yang sudah disampaikan oleh Bu Kiki dan juga Bu Dr. Christina bahwa halal ini udah jadi mandatory gitu ya Bu untuk saat ini dan di Oktober udah di-enforce lagi untuk semua produk memiliki halal. Dan itu pasti bottleneck itu Bu, bottleneck. Kalau udah di-enforce sama undang-undang kan biasanya ketika nggak siap ekosistemnya kan juga, apalagi dalam hal ini mendeteksi ada babi khususnya dan lain sebagainya, itu dengan adanya porsi PCR real time ini kan bottleneck itu jadi sedikit terurai, membantu untuk terurai sehingga program pemerintah pun hingga 2034 ya Bu, lama juga ya itu untuk sampai panjang prosesnya. Pharmaceutical kan nanti lebih susah lagi cara untuk deteksinya. Dan paham sekali mungkin di sini buat rekan-rekan insan dikti juga yang ingin mengajukan di bidang kesehatan bahwa prosesnya untuk sertifikasi, uji lab dan lain sebagainya ini panjang karena banyak sekali Bu, benar yang kata Ibu Christina tadi sempat sampaikan bahwa banyak yang ingin mengajukan di program dana padanan ini yang TKT-nya masih sangat rendah, yang mungkin ya akhirnya jadi mitranya juga ragu gitu, kalaupun ada mitra yang mau kemudian tim ahlinya yang ragu gitu apakah bisa direalisasi gitu, karena mengingat skema pemahaman antar skema mungkin ya Bu, skema juga antara A atau B yang ditempuh akan menunjukkan output atau luaran seperti apa yang nantinya diharapkan. Jangan sampai nanti kitanya sendiri sebagai pengusul mitra industri itu kan nggak tahu, ini kan apa, kampus Merdeka ini kan lekat dengan insan perguruan tinggi, sehingga ketika kita insan perguruan tingginya pun tidak terlalu paham mengenai skema, tidak terlalu paham tentang program dana padanan ini, ketika mitra yuk aja begitu begitu sampai ternyata
ternyata saya salah paham gitu, dan akhirnya ini yang akhirnya kepercayaan apa mitra Dudi yang tadinya sudah naik gitu, yang akhirnya karena pemahaman mungkin bukan salah paham, karena interpretasinya gitu ya, dan perubahan skema tadi yang sempat dijelaskan oleh Ibu Dokter Dokter Matricia di segmen sebelumnya, bahwa kita ada adjustment terhadap skema program dana padanan ini yang jadi perlu kita kuatkan. Dan mungkin saya juga ingin bertanya lagi kepada Ibu Dokter Christina, mungkin pandangan Ibu terkait dengan potensi kerjasama jangka panjang mitra industri dengan institusi perguruan tinggi melalui program dana padanan ini bagaimana, Bu? Karena di tahun 2024 ini seperti tadi saya sempat dengarkan dari tim ahli sempat dan Pak Didi sempat menyampaikan bahwa di tahun 2024 ini dimungkinkan skema multi years, sehingga produk-produk hilirisasi kesehatan yang farmasi yang tidak mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun itu bisa dimungkinkan untuk mendapatkan pendanaan multi years. Nah, mungkin saya ingin mendapatkan pandangan dari mitra Dudi terkait dengan kemungkinan atau peluang hal tersebut. Ya, saya pribadi setuju dengan konsep pendanaan multi years, karena ada beberapa penelitian yang mungkin setahun itu kan begitu cepat berlalu. Ya, jadi kalau multi years mungkin bisa lebih memberikan waktu bagi peneliti dan juga industri untuk bisa menghasilkan produk yang betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, ya. Dan tadi saya mau komentarin soal industri yang susah, ya. Iya. Mungkin bisa juga dicoba dengan asosiasi industri. Dalam hal ini seperti misalnya ASPAKI, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia, mungkin bisa bertanya perusahaan mana yang bisa membantu saya untuk bisa menghilirisasi prototipe yang saya punya. Itu bisa lewat asosiasi. Ya, jadi peranan asosiasi juga dirasa penting, karena kayaknya itu satu-satunya platform gitu ya, untuk mengumpulkan company-company begitu ya, Bu? Betul, betul. Dan mereka punya jejaring tersendiri, sehingga kita nggak apa ya hilang arah gitu, mencari cari satu persatu dan lain sebagainya. Nanti mungkin kalau sebelumnya mungkin Pak Rudi sempat berceritakan bahwa di pengelola ekosistem kedai reka tahun ini kita melakukan sedikit transformasi, di mana kita ingin melakukan program yang berkesinambungan, sehingga di awal di Reka Talks ini kami menghimpun para insan dikti untuk melakukan penyamaan persepsi lagi mengenai refresh lagi knowledge-nya terkait dengan program dana padanan dengan skema-skema yang ada. Kemudian kita memiliki yang namanya program CEO Mentorship, Bu. Jadi di mana CEO Mentorship ini kita menghibur mitra-mitra dunia industri, dunia usaha, dunia industri untuk bergabung, untuk memperkenalkan kembali ekosistem kedai reka, memperkenalkan lagi program dana padanan, dan kita punya yang satu namanya yang terbaru adalah Innovation Fund, Bu. Jadi kalau misalnya program dana padanan ini masih karena setengah dananya itu satu banding satu dengan kementerian, jadi kan masih ikut pakem-pakemnya kementerian pengelolaan dana negara. Tetapi kalau misalnya tadi Prodia Diagnostic Line udah percaya banget sama Bu Kiki nih, kita punya dana sekian, Bu Kiki boleh melakukan riset. Nah, itu juga bisa kita temukan melalui skema dana yang namanya Innovation Fund. Dari itu yang ingin diperkenalkan lagi, dan nantinya apabila ada nih para insan perguruan tinggi yang saya punya inovasi ini tapi belum ketemu mitranya siapa, atau mitra yang saya punya bisnis case tapi nggak tahu perguruan tingginya siapa gitu. Nah, itu yang kita pertemukan nanti di Rekapreneur, dan dari hasil Rekapreneur ini nantinya akan kita temukan lagi di kedai Reka Academy, supaya tadi yang proof of concept dan lain sebagainya ini bisa selaras, sehingga ketika proposal itu diajukan dalam platform kedai reka ini benar-benar siap, benar-benar matang, dan juga mungkin nggak menutup kemungkinan kita mengundang para mitra Dudi dan juga mitra perguruan tinggi yang memang sudah sukses berhasil menghilirisasi produk, melakukan pengelolaan terhadap dana padanan yang ada ini untuk memberikan best practice-nya, karena banyak sekali yang masuk pertanyaan nih, gimana sih caranya, gimana mau, kemauannya itu sangat besar, cuman kadang kita bingung, Bu, startingnya dari mana. Dan tadi Bu Kiki sudah sempat sampaikan bahwa start dari sesuatu yang benar-benar kita pahami, yang benar-benar memang lekat dengan kita, dan kita coba lihat kemungkinannya, dan juga mungkin melihat sudut pandang dari industri demikian ya, banyak brainstorming. Dan kalau dalam hal ini mungkin bisa starting dari channel atau network
jejaring kerjasama yang memang sudah dimiliki oleh perguruan tinggi mungkin akan lebih mudah ya, karena tadi Prodia dengan UNPAD sebelumnya sudah memang sudah punya kerjasama sebelumnya untuk terkait dengan program-program yang ada. Dan kemudian nih, kalau saya ingin, mungkin saya kurang tahu tadi tim teknis, nanti waktunya tolong di remind lagi, tetapi kalau dari Bu Kiki, pengalaman hambatan apa sih Bu yang dihadapi ketika dari proses pengusulan pelaksanaan proyek di tahun 2022 dan 2003, dan bagaimana Ibu berhasil mengatasinya? Yang pasti timeline ya, karena kan memang proses mulai dari pengajuan proposal sampai kemudian dana itu cair itu lama sekali ya. Bahkan jadi kita misalnya cuma punya sisa waktu 6 bulan, 5 bulan. Nah, memang saya waktu itu berani start ketika kemudian sudah pasti gitu. Tapi mungkin karena kita sudah memang melakukan riset sebelumnya, dan kalau skema A1 ya langsung tinggal komersialisasikan sebenarnya. Nah, paling kita berarti harus yakin bahwa produk, bahan baku, dan lain sebagainya itu bisa datang tepat waktu. Kalau kita masih ada yang harus dioptimasi atau distandarisasi, berarti kita harus sudah punya timeline perubahan yang dengan sepadat mungkin gitu. Dan ya memang jadi kerja keras sih, tapi memang akhirnya ketika kita melihat produknya itu kayak misalnya terpacking gitu, ada gambarnya yang tadinya masih skala laboratorium, masih dalam paper yang tertulis gitu, kayaknya kemudian bisa jadi sesuatu, itu bayaran yang worth it kalau menurut saya untuk kejar-kejaran dengan waktu. Tapi memang ya itu tadi, timeline, terus juga tertib administrasi itu jadi penting. Walaupun kita kejar-kejaran, mulai dari misalnya harus ada pengadaan dan sebagainya, harus tetap dikerjakan sesuai dengan aturan, itu yang penting. Karena kalau tidak, ya berarti nanti kita akan sulit di belakang ketika nyusun laporan dan sebagainya. Betul. Dan laporan itu memang harus selesai bulan Desember, ya berarti semua kwitansi apa semuanya harus sudah terekap dengan baik pada bulan itu. Jadi kita nggak bisa kejar-kejaran setelahnya gitu. Dan nah, tentu saja itu berarti tim di belakangnya kan harus supporting timnya gitu. Benar-benar. Jadi pembagian tugas. Jadi waktu tahun 2022 itu ada saran dari reviewernya yang waktu tahun 2022 itu terseok-seok sekali keuangannya, karena baru pertama, belum paham dan lain sebagainya. Tapi kita berusaha memenuhi. Jadi waktu Monef, reviewernya tuh bilang gitu, Bu, ini harusnya kalau ngajuin lagi tahun depan ada tim administrasi ya, belajar dari itu ya. Saya belajar okay, berarti kita harus handle tim administrasi untuk ini. Dan memang dibantu dengan pusat unggulan, ada timnya juga yang bekerja di sana, nah itu cukup membantu gitu. Dan ya tadi, berarti kita ikuti semua aturannya, tertib administrasi, timeline perubahan itu juga harus disesuaikan. Dan ketika kita membuat proposal juga kita harus membuat luaran-luaran yang masuk akal gitu. Jadi jangan kemana-mana kalau itu sudah masuk akal, dan kemungkinan kita bisa mengejar dengan timeline sekian gitu. Jadi yang wajib-wajibnya itu kita masukkan dulu, baru kemudian timeline tambahan-tambahannya gitu. Misalnya dengan waktu sekian mungkin nggak kita bikin webinar gitu, mungkin nggak kita mencari data untuk potensial customer dan lain sebagainya. Kalau mungkin ya berarti seberapa besar nanti datanya itu bisa dibuat gitu. Karena kayak yang UPRO ini, bahkan kita sudah punya database potensial customer-nya. Wah, gitu. Luar biasa. Itu dari tim yang mengerjakan adalah mahasiswa magang. Jadi mereka yang meng-email, menghubungi dan lain sebagainya. Dan kita bisa manfaatkan itu kan, berarti mahasiswa magang itu potensinya besar. Kedaerahan kampus Merdeka kan memang harus seperti itu. Betul sekali. Walaupun itu ya Bu, kalau nggak salah tadi Bu Patricia sempat menyampaikan bahwa apa betul nih mahasiswa cuma boleh 5 Bu? Dalam prakteknya waktu itu kalau boleh tahu berapa mahasiswa yang terlibat? Yang di kami 5. Oh, 5. Tapi memang dari awal kami membagi pekerjaannya tuh untuk beberapa hal. Ada yang membantu tim proline untuk kemudian desain, ada yang membantu, karena ini kan kita harus bikin manual kit segala macam, berarti kan harus ada yang menghubungkan saya dengan tim industri gitu. Nah, itu biasanya di tengah-tengah mahasiswa sambil memberi pengalaman buat mereka. Wah, betul. Bahwa mereka nanti bekerja sama menghubungkan dari sisi basicnya ke sisi aplikasinya bagaimana. Nah, itu semua di yang menghandle mahasiswa, jadi mereka mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dan kita pun bisa terbantu dengan program.
tapi ya kami cuma 5, tapi kami merasa bahwa 5 itu harus efektif, betul, gitu, dan betul, mereka mendapatkan semua pengalamannya. Berarti ini mahasiswanya memang Ibu pilih secara khusus atau memang dia memang sudah terlibat, okay, atau bagaimana Bu proses seleksi? Jadi kami karena ada pusat unggulan itu juga punya apa namanya website, punya Instagram. Kami membuat pengumuman open recruitment. Hmm. Jadi open recruitment dan nanti yang masuk itu kami seleksi, wawancara dan lain sebagainya. Dan itulah yang kemudian dari hasil diskusi apakah mereka bersedia seperti ini dan lain sebagainya. Dan misalnya dengan dana sekian per bulannya mereka bersedia atau tidak. Jadi benar-benar kita ya hubungan timbal baliknya, betul, di ini ya. Betul. Maksudnya mereka bersedia dan kami terbantu gitu. Dan itu yang ya, benar-benar membantu juga, membantu semua. Kadang jadi, kadang apa namanya hal-hal yang mungkin kita itu nanti aja gitu, padahal itu sebenarnya jadi hal yang benar-benar komplement yang memboosting akhirnya. Mereka kan kalau tahu misalnya mereka dapat apa namanya dana kompensasi, kompensasinya segala macam, mereka semangat kan. Betul. Walaupun belum tentu juga yang magang itu mau itunya, mereka juga mau pengalaman industri. Pengalaman ya, betul, betul, betul. Dan ini berapa lama tuh Bu? Mohon izin ya Bu Christine, ini penasaran karena saya yakin nih tim Insan Dikti penasaran yang yang seperti ini. Persiapan dari mulai atau seberapa banyak sih peranan tadi ya, dukungan dari Direktorat Inovasi sejauh mana? Kemudian berapa lama persiapan itu sampai hingga, karena kan kita tahu sendiri ngusulin ini kan waktunya singkat-singkat ya. Iya. Jeder buka B1 tiba-tiba, buka B2, B3 tiba-tiba, B4 ada. Ini tadinya nggak ada Bu. Tadi kita baru tahu awal Mei ini gitu, sehingga ini diadakan. Gimana kita ngeboosting ini insan perguruan tinggi dan juga Mitra Dudi supaya yuk bisa nih kesempatan ini jangan sampai lepas. Ya tadi ya timeline-nya berarti timnya itu nggak harus bekerja. Karena tadi timnya di bawah pusat Direktur unggulan, jadi timnya itu nggak harus bekerja ketika kemudian sudah pasti jadi gitu ya. Jadi kita misalnya persiapan-persiapan yang lebih bersifat administrasi, kayak kalau rekrutmen apa yang harus kita lakukan, yang bisa kita lakukan sebelumnya itu bisa kita lakukan sebelumnya. Hmm. Jadi dan itu jadinya persiapannya, jadi kalau nanti waktunya makin mepet kita lebih mudah untuk mengejar itu. Kalau semuanya kita kerjakan di situ juga akan sulit ya, gitu. Betul, atau betul, kalau nanti pengadaan dan lain sebagainya itu untuk, memang ada tim, iya itu juga harus ada tim. Terus juga berarti misalnya ketika kita meminta harga dan lain sebagainya itu benar-benar harus sudah fix gitu ya, karena nanti kalau perubahan dan lain sebagainya pasti jadi memperlambat semuanya lagi gitu. Dan ya tadi semua tahapan-tahapan administrasinya itu harus benar-benar dijalani sesuai dengan aturan. Karena nanti kalau enggak pasti akan mempersulit di belakang. Iya, bentar gitu, di belakang. Betul-betul sekali. Jadi di sini kalau dari ini kunci suksesnya dari UNPAD memang ekosistemnya, memang support system yang mendukung peneliti atau insan dikti untuk mengusulkan atau melakukan penelitian ini memang sudah terpikirkan dengan baik. Mungkin dari awal tahun 2022 belum ya Bu, tetapi di tahun 2023 dengan masukan reviewer kemudian segera gerak cepat universitas dari tim universitas sehingga akhirnya membawa buah hasil di tahun 2020. Jadi ketika Kedereka berkembang, misalnya dengan perbaikan-perbaikan, peneliti juga seperti itu, berevolusi. Dan universitas juga sepertinya mulai bisa menyesuaikan. Jadi tahapan, bantuan, dukungan semuanya juga makin baik. Betul, betul. Jadi makin dirasakan ke peneliti juga. Jadi kayak yang tadi saya bilang PKS segala macam, ya, kita sudah tuh sudah lebih enak ya, gitu. Dan pencairan dana bisa lebih cepat dan lain sebagainya. Jadi ya tim yang bekerja di universitas itu juga penting. Juga gitu, penting. Selain tim yang bekerja di kitanya dan tim yang ada di industri. Ya, dan ini itu harapannya nanti saya yakin juga banyak mungkin pemimpin perguruan tinggi yang juga menonton acara kali ini juga akhirnya mendapatkan inspirasi bahwa oh kita perlu membentuk sebuah tim yang mensupport akhirnya kolaborasi yang terjadi apapun itu, baik itu melalui program dana padanan atau melalui jalur lainnya, sehingga peneliti pun jadi lebih nyaman gitu dalam melakukan kolaborasi dan juga membuat inovasi yang ada untuk tentunya untuk Indonesia. Dan tidak terasa nih waktu sudah 2 jam lebih dengan kendala-kendala teknis dan dinamika yang ada nih Bu Christina dan Bu Kiki. Saya terima kasih sekali nih atas kesempatannya juga dan perkenannya hadir di studio kita sehari ini. Dan sebelum kita menutup sesi perjumpaan kita pada sore hari ini, mungkin izinkan kami untuk meminta closing statement atau mungkin
apa ya, pesan-pesan kepada para pemirsa ataupun para hadirin yang tengah hadir menyaksikan acara kita sore hari ini dalam program terkait dengan kolaborasi dana padanan yang ada. Mungkin izin kepada Bu Christina dipersilakan. Ya, baik. Dengan mendengar cerita dari kami berdua, saya harap Bapak Ibu yang sedang membuat proposal riset atau sedang mencari mitra industri untuk tidak patah semangat, yakinlah bahwa ini nantinya akan bermuara pada hal yang baik. Ketika kita bisa melihat tanda bangga buatan Indonesia di produk kita, tadi sejalan dengan yang Dr. Atis sampaikan, kedaulatan Indonesia untuk reka cipta. Ini luar biasa Bapak Ibu, jalan kita menuju ke arah sana. Jangan patah semangat, tetap berusaha. Saya doakan semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan mitra industri yang cocok untuk penelitian Bapak Ibu. Baik, dan siapa tahu nanti rekan-rekan Insan Dikti yang saat ini menyaksikan kedepannya bermitra juga dengan Prodia ataupun anak ini perusahaan yang Prodia miliki. Ya. Baik, selanjutnya kepada Ibu Dr. Kiki kami persilahkan. Dari saya mungkin kepada peneliti lain di seluruh Indonesia gitu yang mungkin nanti menonton ini, kita tahu memang ada seperti stigma bahwa kedai reka itu sedikit ribet gitu ya, tapi memang ketika kemudian kita mencoba menjalani semuanya dan sesuai dengan tahapannya, dan kita nggak akan pernah tahu hasilnya kalau kita nggak mencoba. Betul. Jadi jangan kemudian merasa bahwa ini ribet di awal kemudian tidak mencoba gitu. Saya juga awalnya dari mencoba, dari sedikit di encourage tadi, dan baru kemudian memasukkan hati saya ke proposal ini bahwa oh, dan ketika kemudian melihat ada kotaknya yang sudah dalam produk itu, jadi rasa yang berbeda sekali gitu. Tapi memang ya itu tadi, pasti ada kerja keras yang harus kita lakukan untuk itu, dan jangan takut untuk mencoba. Kalau nggak berhasil sekali ya kita coba lagi gitu, dan kalau mungkin rezekinya bukan di sini, mungkin di proposal yang lain gitu. Proposal riset, basic riset sebenarnya sekarang banyak gitu yang bisa kita ambil, baik kerja sama luar negeri ataupun yang dalam negeri gitu, dan industri pun sekarang sudah ada yang secara terang-terangan membuka gitu, bahwa misalnya kita butuh ini, kita butuh peneliti di bidang ini, dan membuka diri menjadikan kita memegang satu bidang secara lebih optimal, menjadi ahli di satu bidang itu akan menjadi lebih mudah buat kita dikenali oleh banyak orang. Dan tapi semuanya harus dimulai dengan mencoba. Betul, gitu. Betul sekali. Iya. Jadi mungkin izin Bu Dr. Kiki dan juga Bu Dr. Christina, mungkin saya, kalau boleh di dirangkum, jangan takut mencoba dan juga bersemangat gitu, kalau dari Bu Christina, dari mitra pun kita pun semangat yuk untuk Indonesia lebih maju lagi sesuai dengan semangat ekosistem kedai reka, kedaulatan Indonesia untuk reka cipta. Dan Bapak Ibu para hadirin, Insan Dikti, Sobat Kedai Reka maupun Mitra Dudi, tidak terasa 2 jam sudah saya menemani Bapak dan Ibu dalam program Reka Talks ekosistem kedai reka ini. Dan tadi di segmen pertama mungkin kita banyak sekali mengupas kembali mengenai program dana padanan, dan sedikit mengingatkan kembali bahwa program dana padanan ini batch keempat dibuka kembali hingga tanggal 31 Mei 2024. Dan salah satu program ekosistem adalah meng-encourage atau memberikan support system kepada Bapak dan Ibu yang ingin melakukan pengusulan yang dalam melalui program-program yang kami lakukan. Dari saat ini kita bertemu dengan Insan Dikti dan juga Mitra Dudi melalui program Reka Talks. Kedepannya nanti mungkin Bapak dan Ibu akan mendapatkan undangan kembali untuk mengikuti program Rekapreneur, dan akhirnya nanti akan kami undang kembali dalam program Kedai Reka Akademi. Dan untuk itu jangan patah semangat kalau kata Bu Kiki, dan juga kalau kata Bu Krista, yuk semangat untuk Indonesia menelurkan inovasi-inovasi untuk kebaikan Indonesia ke depannya. Dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Untuk itu saya Asti Darmayanti pamit undur diri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.